Jalan saya terus. Ram. Bagi ribu, Usli, saya Ram. Saya Ram, saya oh, Betul-betul celing nih Pak Dokter nih. Saya Ram. itu bikin celing. Pak Dokter tetap celing nih, seria. Seria. Walaupun belum mandi, masih celing juga ini. tadi <silence> Seram, Dr. Wayan, seram Seram Seram, Bro Sli Seram Seram semua Seram, Dr. Tua Wah Celing, celing salam celing Seram, Dr. Tua sairam, sairam. sairam semuanya, Sairam. Sairam Rufiji, Sairam. Sairam Pak Ketua, Sairam Rufiji. Heram. Ini Pak Dokter ini luar biasa. Lihat Pak Dokter langsung sehat ini. <laughs> <laughs> ya, seram. Kita mulai Pak Dokter ya seram ya. Ram, kita mulai silakan. Om ya. um, Seram, si para bata semua eh, yang sudah join di Jumat sehat pada hari Jumat ini ya, eh, 13 November. Terima kasih sudah bisa eh, bergabung mudah-mudahan tentu saja kita berdoa selalu diberikan kesehatan pastinya dan selalu dituntun untuk menuju ke kebahagiaan sejati sesuai dengan tema eh, hari bahagia atau Hari eh, bulan November ini ya atau di ulang tahun begawan yang ke-95 ini. Eh, telah hadir di sini tentu saja hmm, tim dari CH Healthcare, dari Pak Dokter dan kawan-kawan ya sudah hadir. Lalu dari... Eh, Dewan ketua SSGI dan dulu saja dari para bakta semua dari beberapa daerah dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Kita akan memulai eh untuk Jumat sehat pada malam hari ini. Kita awali dengan om karam tiga kali Ram. Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya ya, dari tim saya Healthcare Indonesia akan eh, membahas dua topik sekaligus pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pastinya ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita dan tentu saja memberikan inspirasi bagi eh, kita semua. Yaitu yang pertama adalah kebiasaan untuk menjadi bahagia pendekatan dari bio Psikologi dari Pak Dr. Wayan Suarsana S.P.B.U. Lalu yang kedua adalah kesehatan fisik untuk mencapai kebahagiaan dan spiritualitas dari Dokter Madiase sendiri saya heram. Dan eh, pada malam hari ini tentu saja kita harus ada moderator ya dan dan eh, moderator akan memandu jalannya acara sampai nanti selesai. Jadi kami akan panggil ya sebelumnya yaitu Dokter Gigi Nyoman Karsiani. Dok, saya Ram. Om, saya Ram, dok. Om, saya Ram, dokter, dan semuanya. Ya, silakan ya untuk pemandunya. Nanti kalau ada secara teknis kami akan pick up. Terima kasih, saya Ram. Saya Ram. Terima kasih, Pak Giri, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk memandu acara ini Jumat Sehat pada tang hari ini tanggal 13 November 2020. Salam ciling dari kami. Uh, untuk menyambut hari ulang tahun Begawan yang ke-95 mm -hmm. tema Jumat Sehat pada kali ini akan disesuaikan dengan tema perayaan hari ulang tahun Begawan. Tentu sembah sujud kami haturkan di kaki Padma Begawan. Malam hari ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan jimat sehat atas restu dan rahmat dari suami eh, yang kami hormati Bapak Ketua SSGI, Dewan Ketua yang kami hormati. Tersebut para penasehat, pengurus SSGI dan SSG SDG seluruh wilayah Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini, juga teman-teman dari tim se-health care yang telah bergabung pada malam hari ini. Semua tim ada pada malam hari ini, adapun tema... kita mendatangkan dua pembicara ya malam hari ini, ada Dr. Madeyase dan Dr. Wayan Suarsana. Um, beliau akan memaparkan, seperti yang dikatakan oleh Bro Giri tadi, di mana uh, yang pertama akan dibawakan oleh, oleh Dr. Madeyase, kesehatan fisik untuk mencapai kebahagiaan spiritualitas. Waktu pemaparan uh, 20 menit, yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Madeyase, yang kedua oleh Dr. Wayan Suarsana, spesialis bedah dengan tema kebiasaan menjaga, menjadi bahagia, pendekatan dari biopsikologi. Baiklah, agar waktu tidak terlalu larut, kami persilahkan Dr. Madeyase untuk memaparkan materi yang akan dibawa pada malam hari ini. Kepada Dr. Made kami persilahkan. Om Sairam. Om Sairam. Om Sairam. Om Sairam, Dok. Ya, ramduter. Ram okay. bisa didengar Silakan dokter mau share screen sendiri silakan dokter Om Sairam, ya semua yang sudah hadir, uh, Bapak Ketua, Dewan Ketua, ya semua yang uh, hadir pada kesempatan malam ini. Jadi Om Sairam, Bro Giri, bagaimana suara? Aman, aman, dok. Aman. aman. Oh, Sairam. Ya, Sairam, tetap link. <laughs> link, link, dok. Silakan. Sairam, jadi pada kesempatan ini uh, tentunya sujud kaki Padma Begawan karena memang uh, apa namanya atas ya anugerah beliau kita uh, bisa bertemu pada malam hari ini ya kami dari tim saya healthcare ya ingin uh, berperan lagi, ingin berperan, ingin melanjutkan apa sewa kami di dalam bidang kesehatan yaitu dengan menyampaikan topik-topik yang kita pilih yang pada saat ini memang sangat-sangat luar biasa kita kaitkan dengan uh, tema perayaan ulang tahun pegawai nanti pada uh, November untuk 2020 ini sehingga muncullah suatu eh, topik yang kami bawakan nanti bersama Dr. Wayan Suarsana ya yang yang akan membawakan nanti eh, topik yang mendalam mengenai kebahagiaan. Ya, jadi saya eh, sebagai pembuka eh, tetap membawakan suatu topik yaitu kesehatan fisik ya untuk mencapai kebahagiaan dan spiritualitas. Kenapa tema ini? Atau topik ini, saya uh, pilih, ya, kami pilih karena memang pada saat ini sedang kita sedang tren, ya, membicarakan masalah kebahagiaan. Dan bulan ini pun adalah bulan kebahagiaan, jadi selalu kita diisi uh, untuk hal-hal uh, bagaimana caranya kita belajar untuk kita bisa berbahagia. Nah, setiap minggu juga, pada hari Rabu, kita betul-betul uh, dari... Uh, wing spiritual memberikan suatu eh, apa namanya materi-materi tentang kebahagiaan. Nah, jadi untuk hal ini adakah ya eh, mengenai kebahagiaan ini terkoneksi dengan fisik kita ya, dengan fisik kita terutama kesehatan. Nah, inilah yang perlu kita eh, bahas pada malam hari ini. Jadi pada judul yang kami sampaikan ada Tiga kata kunci yang pertama adalah kesehatan fisik, kemudian yang kedua adalah kebahagiaan. Yang ketiga adalah spiritualitas. Nah, hal inilah kata kunci yang sangat-sangat perlu kita dalami sehingga uh, tema dan juga materi-materi uh, tentang kebahagiaan nanti uh, bisa kita carikan uh, suatu uh, link di dalam fisik tubuh kita. Nah, nanti Dr. Wayan tentunya akan uh, lebih mendalam lagi bagaimana itu kebahagiaan ada hormon-hormon tertentu dalam tubuh ada mekanisme tertentu dalam tubuh yang membuat kita menjadi bahagia. Inilah inilah kata-kata kunci yang akan kita uh, nanti diskusikan dalam hal ini adalah sharing ya. Jadi semua para peserta uh, kita inginkan untuk memberikan sharing nantinya karena hal-hal yang uh, hasil dari apa yang kita bahas uh, tentu adalah praktikal ya jadi kita akan langsung praktekkan untuk menuju kebahagiaan itu ya baiklah jadi uh, dari topik ini memang kita tentu kembali uh, untuk melihat apa sih apa itu sehat apa itu sehat jadi kalau kalau memang uh, kesehatan kita menuju kesehatan secara fisik kita harus tahu itu sehatnya itu apa. Ini sudah banyak dibahas dan juga kita uh, replannya adalah dari WHO uh, mengatakan bahwa kalau pengertian sehat itu adalah kondisi fisik mental ya, fisik mental, kesejahteraan sosial itu merupakan uh, suatu kesatuan yang uh, menjadi baik atau tidak hanya dari bebas dari penyakit atau kecacatan. Nah di sini ada suatu definisi yang sangat luas ya tentang kesehatan itu, sehingga nanti akan terkoneksi di manakah kebahagiaan itu. Ini sudah umum. Nah kemudian bagaimana e, hal ini dari Begawan ya. Sabda bukan juga mengatakan bahwa. Menurut pegawai Sri satya, saya Bapak, agar menjadi sepenuhnya sehat, selain fisik, seseorang harus memperhitungkan aspek kesehatan lainnya, seperti kesehatan sosial, kesehatan mental, kesehatan emosional, dan kesehatan spiritual. Ini super komplit, ya. jadi ini super komplit dari kesehatan itu didefinisikan seperti ini: tidak ada sesuatu yang eh, jadi suatu lingkaran, lingkaran yang utuh, eh, suatu yang sangat holistik. Jadi tidak ada satupun yang ter tertinggal untuk menuju suatu kesehat menuju kesehatan yang paripurna ini ya. Itu dari begawan ini kita ambil dari saya hadir di Digest. Nah kemudian uh, kesehatan itu sebenarnya menjadi menjadi suatu interaksi ya interaksi antara tubuh itu sendiri karena di situ juga ada tergantung pikiran di situ juga ada uh, soul ada jiwa uh, dan juga hal-hal uh, yang Psikologis nanti yang nanti akan lebih banyak disampaikan Dr. Wayan. Nah inilah suatu interaksi sehingga uh, menyebabkan kita nanti uh, menjadi sehat ya menjadi sehat untuk menjadi sehat itu kita harus memperhatikan. Yang pertama, uh, physical existence atau body ini adalah suatu uh, keadaan yang nyata-nyata fisik ini harus kita perhatikan kesehatannya. Nah kemudian yang lain itu ada pikiran ya. Ternyata tidak cukup hanya dengan fisik yang sehat, tetapi ada suatu pikiran yang sangat berpengaruh malah nanti dengan kesehatan. Nah ini yang juga harus kita memberikan berikan suatu porsi di dalam membicarakan kesehatan ini. Nah dari dari pikiran ini merupakan suatu non-fisikal. Jadi tidak tampak, non-fisikal Jadi, Kalau yang tadi fisik itu memang yang kelihatan, badan kita, kemudian yang non-fisik yang pikiran ini yang tidak kelihatan. Ini yang yang padahal nanti akan sangat berpengaruh tentang kesehatan. Nah, kemudian ada satu lagi karena kita nanti akan ujung-ujungnya tujuannya gongnya adalah puncaknya adalah pada kebahagiaan spiritual. Tentu kita tidak akan bisa apa? meninggalkan yang ini ya, tidak bisa meninggalkan yang 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 banyak dibahasakan dengan soul. Nanti dalam komunitas kita pasti akan menjadi uh, itu adalah uh, jiwa atau jiwatma, atma tadi sering sering dikatakan dalam sesi hari Rabu itu uh, ma uh, jiwa atma, gitu ya atau atma kenapa atma dan kenapa jiwatma. nah ini uh, uh, tidak bisa dijelaskan secara biologi fisiologi ataupun psikologi tapi ini hanya bisa dijelaskan melalui filosofi dan spiritualitas nah ini yang nanti nanti tujuannya yang pasti yang paling atas. Nah inilah semua ber berinteraksi sehingga timbullah biopsikologi yang nanti akan dibahas oleh Dr. Wayan ya antara fisik kita dengan psikis kita nanti itu akan berinteraksi sehingga menghasilkan sesuatu dari hasil interaksi ini. Nah kemudian interaksi ini sangat kompleks ya ini akan sangat kompleks nanti kita tunjukkan di mana Uh, apa namanya fungsi-fungsi biologis kita sangat kompleks kemudian juga psikologisnya bisa memberikan tekanan psikologis juga kompleks nah inilah yang akan menjadi hasil lahir nanti adalah sehat hasil lahir nanti adalah bahagia nah itulah jadi uh, kita ini uh, badan ini ini saya uh, apa namanya copycat dari uh, master kita pak Anuragel ya sang Homo sapiens yang pernah disampaikan kemarin nah itu uh, Tubuh yang terdiri dari triliunan sel ini uh, dulu juga kita ingat, waktu di Makassar, ya, uh, disampaikan bahwa kita ini triliunan sel, kemudian tiap sel mengandung genetik material tertentu, ada getaran-getaran energi, dan ini juga. Uh, Ter, apa namanya tersusun dalam gen, dalam kromosom ini semuanya akan nanti berpengaruh dalam kesehatan kita, dan tentunya juga berpengaruh untuk hal-hal lain, termasuk untuk kebahagiaan. Itu apalagi nanti kalau dihubungkan dengan karma dan sebagainya. Ini pasti sel-sel ini akan sangat berhubungan, dan sekarang saat ini sudah sudah ditemukan atau sudah dibuat suatu science ya sehingga nanti kita akan sering dengar ada namanya neuroplasticity, ada brain plasticity itu sehingga sudah ada yang terukur malah sudah ada yang terukur dengan skala-skala tertentu sehingga bisa dilakukan suatu riset-riset. Nah itulah jadi kompleksitas dari tubuh kita. Kemudian kembali kita bertanya karena Uh, kita ini selalu kita uh, antara spiritual dan fisik itu uh, kelihatannya terpisah tetapi uh, terkadang nanti kalau secara uh, spiritual malah mungkin meninggalkan uh, fisik itu juga tidak mungkin. Jadi kita kembali pertanyakan perlukah fisik kita sehat? Nah ini sudah pasti akan perlu. Nah namun uh, ini tentu kita harus kita cek pada uh, guru kita ya. Sadguru ini ini sudah gong. Jadi tubuh manusia tidak lain adalah tempat duduk Tuhan. Inilah kuil di dalam dirinya sendiri. Pemilik tubuh manusia sungguhnya adalah Tuhan. Setiap manusia seharusnya merenungkan pengertian hakiki dan pentingnya bentuk dan struktur kuil. Ini ini sangat uh, uh, sangat memberikan inspirasi ya. Kalau kita dari apalagi dari tim medis ya uh, bahwa kita benar-benar nih -benar, begawan sudah jadi sudah ditunjukkan bagaimana super hospital diresmikan ya. Itu tujuannya adalah untuk struktur kuil ini. Struktur kuil ini harus sangat diperhatikan. Kita harus renungkan, harus buat sesehat mungkin ya. Jadi sabda sabda bagawan tentang kesehatan bisa dibuka dalam satu buku yang tebal. Nah itu tujuannya adalah untuk ini. Sepertinya kalau tanpa ini, jadi nanti kebahagiaan itu, nah, walaupun mungkin tercapai, tapi bisa jadi nanti ya mungkin masih bisa nanti didiskusikan, diseringkan ya. Kalau tanpa tubuh yang sehat, apakah bisa bahagia? Nah ini nanti nanti pasti akan rame seringnya. Uh, itu dari begawan. Nah kemudian kita lihat sekarang, ya kesehatan itu apa sih faktor-faktornya yang mempengaruhi? Ini uh, tentu ini sudah sangat lama ya tahun 74 sudah di, di, dicetuskan oleh Bloom namanya ya. Ini biasanya di masa-masa kuliah psikologi, dan ini pasti akan disampaikan. Ini jadi faktor-faktor tergantung tanah panahnya yang besar dan yang kecil. Jadi genetik itu kalau dari PC-nya, dari fisik kita, dari apa namanya dari medical ini memang genetik kecil faktornya. Kemudian pelayanan pelayanan kesehatan juga kecil ya. Jadi bukan. Bukan besar, tapi nanti perilaku mulai besar, dan nanti faktor lingkungan fisik, lingkungan fisik kimia, biologi. Nah, itu yang malah banyak yang mempengaruhi kesehatan kita. Jadi, hal-hal yang menyebabkan sehat itu sebenarnya banyak pada lifestyle kita. Nanti, nah, inilah hal-hal yang bisa kita rubah. Jadi, hal-hal ini yang akan kita diskusikan, sehingga kita bisa membuat diri kita sehat. Nah. Kembali memang saya tetap akan menyampaikan hal ini karena sudah kita bukukan menjadi uh, caranya untuk melakukan untuk menjadi sehat uh, adalah dengan hal ini ya. Jadi uh, dengan sci health ini harus ya. Jadi nanti ini selalu kita sampaikan karena inilah suatu kompilasi untuk kita menjadi uh, untuk menjadi apa namanya uh, sehat ya sembilan langkah ini saya help saya help ya nah, ini 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 tidak kita bahas secara mendetail karena sudah sering kita sampaikan ini dari mulai bangun pagi minumnya bagaimana istirahat bagaimana makanan bagaimana ya eliminasi kotoran bagaimana olahraganya bagaimana nah ini olahraga sekarang kan kita lagi uh, diaktifkan nih dengan ride and run ya virtual run ya nah, itu semua uh, uh, untuk praktis pada kesehatan ini kemudian Lingkungan juga bagaimana mengenai obat, bagaimana mengenai stres dan cemas. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu dalam Jumat sehat, Jumat sehat selanjutnya, untuk kita mengacu kepada benar-benar sehat. Nah, kemudian dari hal ini juga sudah dirumuskan oleh WHO bahwa semua hal yang... yang mempengaruhi kesehatan adalah uh, holistik tadi ya merupakan suatu circle merupakan suatu hal-hal yang berhubungan sehingga uh, benar-benar nanti uh, apa yang uh, kita ingin tuju dari kesehatan ini bisa tercapai dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi yang tadi saya sampaikan bagaimana rumitnya bagaimana rumitnya sistem kesehatan itu ya uh, ini nampak pada gambaran pada skema ini ya jadi semua semua sebenarnya organ-organ atau sistem-sistem di dalam tubuh kita itu dihubungkan ke dalam pusat sarap kita dalam otak ini nah inilah karena uh, pada saat ini tentu uh, uh, pusat ini otak inilah yang akan kita lakukan suatu uh, intervensi maksudnya adalah inilah yang akan kita latih inilah yang akan yang akan nanti fungsi-fungsi luhur yang ada di sinilah yang akan nanti bisa memberikan kebahagiaan bisa memberikan kesehatan nah karena memang kesehatan itu paling banyak nanti akan dipengaruhi oleh pikiran itu juga disampaikan oleh oleh bagawan nah ini hanya untuk menunjukkan bahwa semua sistem semua sistem itu terkoneksi dengan sistem saraf pusat atau yang ada di otak. Nah, di sini juga ada suatu master gland, ada uh, pituitary nanti masalah hormon-hormonnya dokter Wayan yang uh, nanti akan menyampaikan secara mendalam. Nah, itu yang dibentuk untuk membuat suatu mekanisme metabolisme dan juga pengaturan sistem tubuh kita sehingga menjadi sehat. Nah ini nanti akan ada suatu hormon bahagia dan sebagainya itu nanti itu ada di dalam otak sehingga ini semua mekanisme di dalam tubuh itu terhubung ya terhubung dengan pusat ya tidak ada tidak ada satupun ya organ yang tidak terhubung dengan sinap-sinap atau jaringan-jaringan saraf ke saraf pusat. Nah inilah kenapa nanti untuk memperhatikan kesehatan ini adalah pasti akan kita eh, bisa melakukan dengan pikiran-pikiran tertentu dengan sugesti-sugesti sehingga bisa menyebabkan kesehatan. Ya, ini dia ya di kortek inilah karena sekarang kan dalam otak itu sistemnya sudah sering disebutkan pasti sudah kita tahu juga ada dari stem cell dari stem otak sistem sistem stem sistem limbik dan juga sistem neokortek neokortek inilah yang menyebabkan kita bisa berpikir kita bisa ber, berkreasi nah, ini hanya ada pada homo sapiens pada manusia nah ini yang begawan sampaikan bahwa penyakit pada umumnya yang utama penyebabnya adalah dari psikis ya. Itu bukan sudah menegaskan bahwa 80% dari penyakit itu adalah psikologi, psychological ya. Itu adalah psikis 80%. Sehingga Uh, inilah yang perlu kita ya pembahasan-pembahasan kita uh, untuk uh, apa namanya kebahagiaan ini mencapai kebahagiaan membuat kita tenang pikiran tenang inilah sudah menangani yang 80% yang sisanya itu baru yang hal-hal yang uh, pure biologis atau mungkin yang pure dari uh, genetik ini kembali menunjukkan bahwa demikianlah rumitnya suatu sistem kita ya yang dipengaruhi oleh pikiran otak, semua men 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 mengeluarkan kelenjar kelenjar, kelenjar mengeluarkan hormon, mempengaruhi saraf sarap. Ah, inilah semua hal-hal yang uh, demikian uh, apa namanya sistematis, uh, demikian uh, ter uh, terkoordinasi yang menyebabkan kita menjadi sehat dan juga di sini menyebabkan uh, suatu kebiasaan, ada hal-hal yang menyebab menyebabkan kita menjadi behavior. Behavior itu kan hal-hal e, yang memang dibiasakan sehingga nah inilah makanya kita e, dalam topik yang akan dibawakan Dr. Wayan ini habit untuk menjadi bahagia, ada nggak itu Karena kalau bahagia yang kita bahas kan tidak tidak cukup hanya satu hari bahagia, terus besok dan seterusnya tidak bahagia lagi. Nah, ada nggak di dalam sistem pikiran kita bahwa membuat itu bisa di kita buat menjadi suatu kebiasaan, suatu behavior sehat dan juga bahagia. Ini jadi sistem inilah kira-kira yang akan menunjukkan bahwa kita bisa berbuat seperti ini, kita bisa melakukan itu dalam pikiran itu sudah biasa bawah sadar, pikiran sadar dan juga suprasadar. Nah, nanti ini kenapa saya tampilkan? Karena e, nanti dalam bawah sadar ada hal-hal yang bisa negatif yang telah diberikan oleh oleh lingkungan kita, oleh dimanapun sudah tertanam di sub, subconscious ini bisa akan mempengaruhi kita secara negatif ya. Kemudian pikiran sadar itu yang kita uh, sehari-hari kita jalankan mampu nggak melawan yang bawah sadar. kadang kadang bawah sadar malah dominan ya. Nah kemudian supra sadar ini ini yang akan membawa kita ke atas kita yang ber Berpikir mengenai ketuhanan, mengenai bahagia, kebahagiaan spiritual. Nah, ini mungkin di sini ya. Jadi, uh, ini hanya kita sampaikan sepantas. Nah, kemudian sabda, Begawan kembali. Jadi, seperti halnya engkau, eh. Uh, apa? untuk badan makanan minuman dan ya. pada waktu-waktu yang tertentu secara teratur juga harus memenuhi kebutuhan batin sang atma dengan japam dan dianam yang teratur dan dengan mengembangkan kebajikan demi kesehatan kehidupan dan kecemerlangan jiwa. Apa maksud dari uh, sabda Weda ini? Nanti kita lihat untuk selanjutnya ya. Jadi di sini di sini adalah japam uh, untuk uh, kebutuhan batin, tetapi untuk kesehatan demi uh, kebajikan demi kesehatan kehidupan nanti kita akan terjemahkan berikutnya ini ya. Jadi inilah kira-kira uh, uh, dari tiga poin kata kunci tadi kebahagiaan spiritual, kebahagiaan material fisik dan juga kesehatan fisik. Ini sepertinya tidak akan bisa lepas dari salah satu ya. Kalaupun nanti lepas, karena itu adalah kalau faktor nanti kita lihat mana yang dominan. Karena kalau fisik kita tidak sehat, bagaimana kita untuk melakukan sadana-sadana spiritual itu masih kita katakanlah mungkin bisa terganggu, tapi kalau kalau memang sudah bisa mampu tidak terganggu dengan keadaan fisik nah itu sudah mungkin lebih tinggi ya nanti memang ujung-ujungnya bisa ke situ karena fisik ini kan terbatas suatu saat nanti usia dan sebagainya dan sebagainya suatu saat kita fisik akan terganggu mulai mulai ada penyakit penyakit-penyakit yang khusus untuk menua nah ini fisik akan terganggu nah pada saat itu masih keadaan kebahagiaan yakin bahwa yang yang ujung atas itulah yang masih hanya kebahagiaan spiritual ya jadi kebahagiaan material fisik mungkin sudah akan kurang karena memang uh, secara uh, apa namanya secara uh, biologis memang kita sudah sel-sel uh, yang ada dalam tubuh itu sudah praktis akan menua karena memang secara gen bahwa sudah ada gen-gen uh, yang bisa untuk kill untuk killing ya? Jadi untuk untuk menuakan untuk tidak mudah lain kalau pada bayi itu gen-gennya masih yang aktif itu adalah yang tumbuh yang tumbuh yang tumbuh yang regenerasi bagus gitu. Sekarang ada malah ada uh, cabang ilmu uh, apa namanya yang uh, anti aging anti aging apakah mampu itu jadi itu kelihatannya juga mungkin bisa hanya menunda ya tapi suatu saat fisik itu juga akan uh, menurun kemampuannya dan disitulah nanti uh, akan uh, triangle ini akan menjadi nah, ini dia. Ah, itu ya. Jadi yang di atas itulah yang akan, karena uh, kemarin sudah kita diskusi, diskusi ya bahwa mana yang dipilih, bagian spiritual atau material. Nah, ini kalau sekarang ini masih triangle, masih dalam segitiga hubungannya. Tapi nanti, suatu saat kalau memang fisik itu secara uh, biologi sudah menua, nanti tinggal yang di atas ke bagian spiritual. Nah, ini tentu kita latih, uh, kita latih uh, latihan untuk otak, memang benar-benar sudah benar-benar berhasil, sadananya melatih di otak itu, sehingga. Walaupun fisik sudah tidak fit lagi, tapi tetap bisa bahagia. Itu kira-kira ya. Jadi kebahagiaan itu yang di atas itu akan meliputi yang lainnya. Dan kalau kebahagiaan sebenarnya sudah dapat, nanti kebahagiaan fisik itu sudah akan terlampaui dan terkapal. Halo, selamat malam. Nah. Ram, ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi karena ini ada yang pikiran. Waktunya saya sudah lewat dua menit. Dr. Karsiani ini belum mengingatkan nanti uh, ini sudah selesai ya dengan hening tadi sadari kebahagiaan jiwa sifat sifatmu yang sejati ini dari sabda saya 38 yang sangat sangat tepat mungkin yang sudah sering juga disampaikan bahwa inilah yang kita perlukan pada uh, apa namanya sesuai dengan tema uh, kela, uh, apa, perayaan kelahiran eh, uh, pada tahun ini jadi uh, kebahagiaan jiwa ini yang pasti kita akan tuju semua, tapi untuk itu, kami dari tim saya, care akan banyak nanti membahas secara fisik agar mendukung, agar mendukung semua hal ini. Jadi, itulah hal-hal ya, yang saya sampaikan dari topik ini. Jadi, dengan tujuan bahwa hubungan fisik untuk kebahagiaan itu bisa kita bahas. Kemudian hormon-hormon dan mekanismenya nanti akan dibahas oleh Kemudian bisakah bahagia itu menjadi habit? Nah itulah beberapa hal pertanyaan nanti yang akan harus dijawab pada kesempatan ini. Jadi demikian yang saya sampaikan. Dari kembali saya meminjam ini adalah sabda begawan yang sempat disampaikan oleh Pak Anurage. Tujuan hidup manusia adalah belajar untuk tidak terlahir kembali ke dunia ini. Ini sudah sering disampaikan oleh Prof. Sures. Dan jadi kalau awal-awal mungkin kami juga tidak berani, tidak terlalu yakin untuk menyampaikan ini. Tapi dengan apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari kemarin-kemarin, jadi hal ini sudah Biasa kita sampaikan, dan memang nanti, memang benar-benar kita tuju. Jadi, demikian apa yang kami sampaikan. Jadi, kami kembalikan kepada Dr. Karsiani untuk memandu selanjutnya. Mohon maaf kalau penyampaian ada yang kurang, nanti kita sharing dalam diskusi. Om Sairam, Dr. Karsiani, Om Sairam, Dok, terima kasih, Dok atas pemaparannya materinya sangat bagus sekali ini berhubungan dengan kebahagiaan siapa sih yang tidak mau bahagia dok Aram. ya baiklah dok apakah kita lanjut dulu lanjut materinya? dulu iya lanjut dulu nanti kita bersama-sama dengan dokter Wayan untuk anu diskusinya iya ya. ya terima kasih dok uh, untuk selanjutnya mari kita dengarkan uh, pemaparan dari dokter Wayan namun sebelumnya saya akan membawakan uh, sedikit biografi beliau. Beliau adalah uh, ahli spesial, eh, spesialis bedah uro. Di mana SD sampai SMA itu um, beliau sekolah di uh, Gianyar ya, Payangan. Setelah kuliah mencari kedokteran beliau sekolah di UG, UGM. Spesialisnya diambil di Uner ya, di Surabaya. Uh, beliau mengawali uh, karirnya sebagai dokter itu sama-sama dengan saya di Tolai. Jadi beliau ini uh, bekas orang Tolai. Mulai tahun 2001 sampai dengan 2003, beliau ada di Tolai bersama-sama uh, meniti karir di sini. Dan beliau masih punya peninggalan di SSG Tolai lalu setelah mendapat uh, spesialis beliau bertugas di uh, rumah sakit Undata Palu sampai uh, selesai eh setelah mendapat apa ya apa ada gempa lalu di Palu setelah itu beliau baru pindah ke Bali tahun 2019 bertugas di rumah sakit umum daerah Wangaya sampai sekarang Adapun tema uh, kebiasaan menjadi bahagia pendekatan dari yo psikologi. Kepada dokter Wayan saya persilakan dengan waktu pemaparan selama 20 menit. Silakan, Dok. Saya Ram. Dalam dok dokter uh, sharing sendiri, Dok ya? Uh, mohon bantuan berdiri oh, <laughs> ada siap, siap. Share screen saya. Siap, siap, siap. Eh, uh, okay. Ram semuanya. Salam celing bahagia. Di Jumat ini, terima kasih, Dokter Yase, sudah kasih saya kesempatan sewa. Ayyadah. Semoga yang hadir malam ini semuanya memang sudah tanpa penjelasan dari Dokter Yase, dan dari saya pun sudah bahagia. Semua, Ayyadah. Ayyadah. Nah, baiklah, saya akan mulai sedikit mengupas mungkin sedikit masuk ke dalam lagi dari apa yang dipaparkan oleh teriase tadi yaitu tentang e, keterkaitan fisik dan emosi kita apa itu memang bisa terjadi ini kita bisa berangkat dari fakta bahwa setiap hari bahkan mungkin bukan dalam satu hari pun kadang pagi dan siang Perasaan dan emosi kita sering berubah-ubah, kadang marah, sedih, tertekan, ya, senang, atau bahkan mungkin sangat-sangat senang. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu eh, tubuh kita berespon terhadap eh, perubahan emosi itu? Eh, kenyataannya memang iya, ya. kita bisa rasakan. Misalnya, jantung kita terasa berdebar ketika kita merasa takut atau wajah kita menjadi merah ketika kita sedang marah atau sedang uh, merasa malu. Uh, next slide. One. Bagaimana sebenarnya perubahan emosi itu bisa terjadi dan mengapa tubuh bisa bereaksi terhadap perubahan emosi itu? Inilah uh, yang sebetulnya menjadi baik bidang kajiannya dari orang-orang yang melakukan pendekatan biopsikologi. Jadi biopsikologi itu sebenarnya adalah ilmu yang pelajari tentang uh, mekanisme perilaku dan hubungannya dengan fungsi fisiologi dari tubuh. Bagaimana uh, tubuh berespon terhadap emosi itu inilah yang yang diperdalam uh, dalam dalam uh, biopsikologi. Next. <tuh> sebenarnya respon tubuh terhadap emosi itu tadi sudah disinggung sedikit oleh dokter Yase, terjadi melalui respon perantara hormon atau neurotransmitter. Untuk memahami ini tentang neurotransmitter, kita ingat kembali bahwa rata-rata otak manusia itu menampung lebih dari 100 miliar sel saraf atau kita sebut neuron. Jika masing-masing neuron ini terhubung dengan 10.000 atau lebih sel lain, maka total kalau kita buat rumus permutasi dan sebagainya itu mungkin ada sekitar seribu triliun koneksi di dalam otak. Jadi memang e, suatu yang sangat-sangat rumit saya kira e, sirkuit yang betul-betul sempurna dari Tuhan, e, walaupun mungkin di beberapa orang dari kita bahkan mungkin sebagian besar dari kita belum maksimal memanfaatkan seluruh e, sirkuit yang ada ini. Nah dalam e, hal ber, bekerja otak yang terdiri dari sekian ribu triliun koneksi dan uh, sekian banyak uh, neuron, ternyata tidak berhubungan secara langsung satu sama lain. Tetapi mereka terhubung melalui bahan kimia yang khusus yang disebut uh, neurotransmitter. Jadi sebenarnya neurotransmitter itu adalah pembawa pesan kimia, uh, kimia yang mengkoordinasi, mengkoordinasikan transmisi sinyal dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Jadi, ini adalah messenger. Ya, pembawa pesan dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Next slide, bro. Giri, ya, yeah. ini mungkin gambaran tentang neurotransmitter. Jadi, ini adalah ujung saraf satu, kemudian ujung saraf yang satunya. Jika ini sirkuitnya akan berkoneksi, maka mereka memanfaatkan neurotransmitter ini. Ada beberapa neurotransmitter yang uh, berperan di dalam uh, fungsi dari uh, penjalanan impuls di saraf. Tetapi yang kita bahas malam ini yang berkaitan dengan topik ulang tahun begawan di tahun ini adalah tentang uh, kebahagiaan. Uh, ternyata neurotransmitter ini dari sekian uh, banyak itu ada yang betul-betul bisa kita manipulasi untuk menciptakan kebahagiaan. Asalkan kita tahu bagaimana mereka bekerja. Yang kita bahas malam ini adalah beta endorfin dan adrenalin. Next slide. Yeah. Beta endorfin, ya. Yeah. mungkin Bapak Ibu sekalian, saya dan para bakta pernah mendengar tentang morfin ya. Morfin itu adalah obat-obat yang kalau di film-film itu banyak digunakan oleh e, tentara yang lagi berperang yang kena tembak kesakitan terus disuntikkan tiba-tiba langsung hilang rasa nyerinya. Karena memang memang e, bersifat sebagai pengurang nyeri yang sangat kuat. E, endomorfin sendiri itu <tuh -tuh berasal dari kata endogenus yang artinya di dalam tubuh dan morfin yang artinya pengurang nyeri yang berasal dari kelompok e, opioid. Jadi endo, endorfin itu sebenarnya adalah zat kimia seperti morfin yang dapat dihasilkan secara alami oleh tubuh. Dia memiliki peran dalam membantu mengurangi rasa sakit saat kita e, memiliki pikiran dan perasaan yang positif kelebihan endorfin dibandingkan dengan morfin biasa uh, next uh, sorry kembali dulu bersifat non-additif atau tidak menyebabkan kecanduan tidak seperti opiat. Jadi kalau kita nanti dalam sel-sel berikutnya bisa meng, meng, dengan sengaja mengaktifkan endorfin ini, kita tidak usah takut bahwa kita akan mengalami kelebihan uh, endorfin. Endorfin sendiri sering disebut si hormon ajaib pemicu kebahagiaan. Kenapa? Ketika dia bekerja, dia mampu memperkuat daya tahan alami tubuh, menjaga sel otak tetap muda sehingga berpeluang melawan penuaan, kemudian menurunkan agresivitas dalam hubungan antar manusia, kemudian dia bisa meningkatkan semangat dan kreativitas. Next slide. Nah, kapan sebenarnya endorfin ini diproduksi di dalam tubuh? Ini adalah kunci bagaimana kita memanipulasi untuk mengambil manfaat dari endorfin ini, bahwa kita, pengetahuan ini yang kita pakai, endorfin itu akan terproduksi ketika kita berpikiran positif, berperasaan, atau memiliki emosi yang positif. Kemudian, ketika kita betul-betul penuh dengan perasaan bersyukur. Ini adalah hal-hal yang bisa memacu e, produksi endorfin di dalam tubuh kita. Next, nah, sebaliknya, jika seseorang sedang marah, cemas, takut, dan tertekan, maka hormon yang kedua nanti kita bahas adalah diproduksi berupa adrenalin. Ini nanti kita akan lihat apa efeknya. Adrenalin itu jika bekerja di dalam tubuh kita. Next slide, lalu bagaimana cara kita untuk memicu supaya hormon endorfin ini keluar? Ini saya kutip dari beberapa sumber: ya. e, ada beberapa makanan yang e, dapat memacu keluarnya endorfin, seperti coklat. Jadi, kenapa silver queen itu bisa terkenal sekali? Ternyata ada ini di baliknya. Kenapa dia bisa begitu eh, apa familiar saat eh, diproduksi massal lalu di eh, tempat produksi pertamanya? Karena eh, tanpa disadari ternyata orang-orang men menikmati suatu sensasi yang berbeda ketika makan coklat. Yang kedua adalah rasa pedas. Ini juga ternyata bisa memacu eh, produksi ormanidopen cuma dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya artinya jangan sampai terlalu over. Ya karena ketika gangguan pencernaan terjadi, maka itu justru akan memacu adrenalin nantinya. Kemudian cara memicu hormon yang lain adalah dengan berolahraga. Ini sudah ada di tip-tip sehat dari Sci Health Care. Saat kita melakukan olahraga, tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin untuk mengurangi rasa sakit dan memberikan energi positif. Banyak sekali olahraga, salah satu mungkin yang yang dianjurkan di SSG adalah melakukan yoga. Next slide, olahraga yang disarankan adalah tiga atau empat kali dalam seminggu. Lakukan setidaknya 30 menit di setiap kali latihan. Ini mungkin secara detail kita bisa bahas ini di kesempatan lain karena memang sebetulnya olahraga itu dia perlu dosis juga untuk bisa memberikan efek yang optimal. Nah, selain aktivitas berolahraga, ini adalah kenapa saya begitu optimis di size di apa di kalangan kita para bakta bahwa apa yang saya sampaikan itu sebetulnya sudah dikerjakan semua. Ada Sai Green dengan aktivitas berkebunnya yang luar biasa. Kita juga sudah selalu bajan. Jadi sebenarnya artikel e, utamanya ini menyebutkan bernyanyi bersama. Dan itu sudah kita lakukan bersama-sama. Bajan di setiap hari kami, bajan di keluarga, dan sebagainya. Kemudian meditasi. E, berbuat baik atau melakukan pelayanan dan e, apa sewa. Kemudian, kegiatan yang kita lakukan untuk membersihkan rumah ternyata itu juga adalah aktivitas-aktivitas yang bisa memacu endorfin, sebagai hormon yang memacu kita mengalami perasaan bahagia. Next slide, ini menjadi bidangnya dokter psikiatri, ya mungkin dokter ahli jiwa dan ahli-ahli eh, psikologi, ternyata kalau secara alami di dalam tubuh kita atau karena sesuatu hal mengalami gangguan produksi endorfin, maka kita bisa mengalami gangguan kepribadian, terutama dalam mengatur eh, perasaan eh, suasana dan mood kita. Bahkan kita bisa mengalami suatu keadaan depresi di mana ada perasaan sedih dan murung yang berlangsung terus-menerus, ada penurunan nafsu makan, ada gangguan tidur, merasa bahwa dirinya tidak berguna, kemudian pada kondisi yang berat mungkin timbul ide atau gagasan untuk segera bunuh diri. Ya, Saya harap mudah-mudahan tidak ada yang di antara kita yang sampai pada kondisi seperti ini. Kemudian mereka yang mengalami kekurangan hormon endorfin biasanya memiliki ambang rangsang yang rendah terhadap Rangsang nyeri jadi pacuan nyeri hanya sedikit saja itu sudah secara subjektif dirasakan, sudah sangat-sangat mengganggu. Slide berikutnya, nah, inilah hormon yang kedua. Setelah kita tadi e, membicarakan hormon yang bisa memacu kita untuk e, fisik, kita e, merasakan kebahagiaan. Ada juga hormon yang e, sedikit bertentangan efeknya yaitu hormon adrenalin. Jadi adrenalin itu sebenarnya hormon yang diproduksi oleh adrenal. Adrenal itu adalah kelenjar anak ginjal, jadi di atas ginjal kita kanan-kiri ada kelenjar, di situ yang menghasilkan adrenalin. Kapan adrenalin ini keluar? Keluarnya adalah setelah otak memberikan sinyal akibat rangsangan emosional dan stres yang cukup. Ada efek positif dari adrenalin ini, sehingga beberapa kelompok eh, Berusaha memanfaatkannya seperti penggemar olahraga ekstrim itu adalah orang-orang yang sebetulnya memanfaatkan hormon adrenalin. Jadi olahraga yang memacu adrenalin, ya, itu bisa menyebabkan kita lebih fokus, kemudian terjadi peningkatan energi yang luar biasa. Tetapi kita lihat ada juga sederetan dampak negatif bagi kesehatan, seperti adanya peningkatan detak jantung, peningkatan tekanan darah. Peningkatan kadar glukosa darah dan asam lambung. Kemudian otot-otot kita bisa menjadi terasa tegang. Kemudian produksi keringat menjadi berlebihan. Itu adalah tanda-tanda kita sedang terpacu oleh adrenalin. Ini sifat-sifat ini cenderung muncul pada orang yang lagi marah. Jadi orang yang lagi marah itu sebenarnya adalah orang yang betul-betul sedang terpacu oleh adrenalin. Next slide. Nah ini kapan adrenalin terpacu? Itu pada pada saat kita mengalami suasana emosi yang menyebabkan kita marah atau kita mengalami stres jangka panjang yang tidak tertangani dengan baik. Apa yang terjadi pada saat itu? Maka hormon adrenalin akan secara terus-menerus masuk ke dalam darah. Aliran ini akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang merugikan bagi tubuh kita. Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, tensi menjadi tinggi, nadi cepat, kemudian pupil melebar otot-otot menjadi tegang dan sebagainya. Next slide. Nah berbicara mengenai marah, ya. Jadi sebetulnya kenapa slide ini saya tampilkan supaya eh, nantinya ketika ada perasaan marah yang kita rasakan, eh, kita juga tetap bisa eh, mengatur adrenalin di dalam tubuh kita ini supaya kita tidak terlalu mengalami efek negatif. Jadi kita yang mungkin semua dari kita pernah suatu waktu dihinggapi di perasaan marah, sebetulnya ada tiga kategori kelompok respon kita terhadap perasaan marah di dalam diri kita. Yang pertama adalah ekspresi kemarahan dengan agresif ke orang lain. Nah, ini saya kira yang harus kita hindari, kita kurangi karena ekspresi marah yang seperti ini biasanya dilampiaskan dengan berteriak, menjerit, memukul atau bahkan menghancurkan barang-barang. Yang berikutnya adalah pelampiasan marah dengan mengarahkan ke dalam diri atau directed inward. Marahnya ditekan, tidak berusaha dikeluarkan. Nah, ini di beberapa orang justru bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, depresi, kemudian penyakit pernapasan. Membuat seorang menjadi lebih banyak merokok dan sebagainya. Yang kita harapkan adalah respon yang ketiga. Bagaimana kita bisa mengontrol dengan baik, yaitu dengan mengekspresikan marah secara positif. Nah, ini yang nomor tiga ini eh, gampang diucapkan, tapi betul-betul susah untuk dilaksanakan. Tapi ada trik yang disampaikan, bagaimana kita berusaha mengontrol agar marah itu bisa diekspresikan secara positif. Next slide. Nah, jika kita sedang marah, maka kita berusaha mengekspresikan marah secara positif agar terkontrol e, emosi yang menyehatkan dan menjadi tujuan apa namanya? E, mengekspresikan marah secara positif ini sebenarnya dah idaman banyak orang, tapi memang agak agak susah dilakukan. Tetapi faktanya adalah jika kita mampu melakukan respon stres positif e, terhadap marah maka kita akan mampu meningkatkan kapasitas kita bahkan ketika kita e, berada dalam situs, satu situasi yang tertekan e, kondisi sebaliknya mungkin akan terjadi kalau kita tidak dapat menahan emosi yang muncul pada saat kita marah jadi kita akan mengalami perasaan yang kacau tidak bisa diatasi maka perubahan-perubahan negatif akibat pacuan hormon adrenalin itu pasti akan terjadi. Next slide. Bagaimana cara yang ampuh untuk menahan amarah yang berlebihan? Nah, inilah sebenarnya kita berusaha menutupi efek adrenalin dengan endorfin. Jadi kita ketika kita marah Munculkanlah sifat bersyukur. Kemudian, bagaimana kita bisa tersenyum, melupakan sumber kemarahan yang terjadi, ya. kemudian tertawa, berkumpul dengan orang yang tercinta, dan salah satu yang mungkin bisa cepat berefek adalah, cobalah kita berpikir, setelah malam ini kita sharing tentang efek adrenalin yang timbul akibat marah mudah-mudahan kita bisa berpikir bahwa sebetulnya kalau kita marah orang yang pertama kali mendapatkan kerugian itu adalah diri kita sendiri ya. berpikirlah mengenai kerugian akibat emosi pada saat marah yang tidak terkontrol begitu banyak efeknya uh, terhadap tubuh kita next slide please ya yeah. uh, apa yang bisa saya simpulkan dari kesempatan kali ini, kembali eh, saya sampaikan bahwa sebetulnya apa yang saya sampaikan malam ini itu seperti melihat teman-teman para bakta yang sebetulnya sudah menggigit cabai dan merasakan pedas, seperti juga merasakan kebahagiaan. Saya dan Dr. Yasa hanya berusaha mencari sedikit pengetahuan kenapa sih bisa begitu, kenapa para bakta kita bisa demikian bahagia, kenapa bisa dalam kondisi anandam ya itu hanya eh, apa namanya kita berusaha menyelami untuk berbagi saja eh, bagaimana eh, melatih kebiasaan untuk menjadi bahagia kita melakukan aktivitas yang betul-betul bisa memacu eh, beta-endorfin di dalam tubuh kita ya kegiatan-kegiatan di center seperti bernyanyi bersama bajan kemudian meditasi melakukan kebaikan baik itu secara kelompok maupun perorangan. Kemudian Sai Green, saya selalu support, saya selalu walaupun saya tidak bisa saya selalu aktif di Sai Green, tapi saya betul-betul memantau terus setiap hari karena hobi saya juga ada di situ untuk berkebun. Kemudian yoga, berolahraga. Ya. Kemudian kita harus berusaha mengendalikan efek dari adrenalin di dalam tubuh kita, ya, dengan berusaha berespon positif saat kita sedang marah. Berikutnya, Zairam. eh uh, demikian yang bisa saya sampaikan para bakti sekalian. Semoga sharing ini bisa memberikan manfaat, walaupun itu sekedar untuk pengetahuan. Uh, dan karena seperti saya sampaikan tadi, saya yakin kita di apalagi di menjelang hari perayaan ulang tahun Sri Bagawan. Kita berharap sesuai tema perayaan, betul-betul kita semua bisa merasakan anandam karena kehadiran beliau yang sudah membimbing kita e, di jalan spiritual yang memang akan menjadi target akhir, seperti yang disampaikan Dr. Yase. Target akhir kita adalah kebahagiaan spiritual. E, Sairam, mungkin itu para bakta yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Seakhirnya saya, saya tutup dengan para masanti Om Santi 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 Om. Sairam. Om Santi 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 Terima kasih Dokter Wanan. Ya. Sairam. Ya. Sairam. Sairam, Brogiri. Oh ya, silakan aja. Tadi seperti kerebek-kerebek. Ya, ini juga kerebek-kerebek, Brogiri. Giri. Iya, ya, Iya. ada ya, ya, terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Wayan yang telah membawakan materi yang kedua, di mana materinya sangat menarik sekali berhubungan dengan eh, uh, ya, dua hormon yang sangat berperan antara kebaikan dengan keburukan barangkali ya antara emosi dengan uh, bisa berdam emosi dok mungkin kalau orang lagi marah terus diberikan silver queen pasti makanya langsung hilang ya dok langsung tersenyum jadi adrenalinnya langsung menurun, jadi endorfinnya langsung meningkat. Bagus sekali terapinya. Baik dok, bagaimana selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Sairam. Ya Sairam dok. Ya Sairam. Ya lanjut lanjut silakan. Ya kita lanjut dengan hmm. Ya. Saya Ram sepertinya ada gangguan di ini. apa arti saya aja, Pak dokter gimana Pak? Eh uh, saya Ram Bro Giri, uh, yeah. sepertinya ada gangguan sisto oh, Yaskiani yeah. ya. Yeah. Mungkin Bro Giri dulu sambil menunggu ini yeah. Yeah. Jaringannya Ram. Saya Ram, kita sudah uh, sampai di sesi tanya jawab. Sangat luar biasa terutama dari Pak dokter Yasi dan Pak uh, dokter Wayan Suarsana baru biasa baru mengerti tentang eh, adrenalin dan sebagainya dan tadi juga coklat dan <laughs> <Pantesan> saya ber... <laughs> saya berpikir pantesan <laughs> kalau orang, orang pacaran selalu dikasih coklat mungkin biar pacarnya nggak marah seperti itu <laughs> seram, seram. Seram. Jadi ini tips sangat bagus sekali di rumah kalau ada yang marah-marah kita kasih coklat aja. <laughs> ini mungkin dibahas ya, Seram. Ya, selingan... <coughs> Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya dok ya. Ram, siap silakan. Ya, para peserta terkasih mungkin bisa uh, bisa memberikan pertanyaan uh, atau barangkali mau menjawab pertanyaan yang sudah ada dok yang sudah masuk ke ini sudah masuk ke uh, yang ke saya care. Mungkin ada yang pak ini dulu ada teman-teman uh, yang mau bertanya oh, ya, langsung boleh. silakan dulu. Boleh, mungkin peserta yang ada di sini barangkali ada yang ingin bertanya mengenai Pemaparan tadi dari Dr Yasim maupun Pak Dr Wayan bisa langsung uh, unmute atau bisa juga di book ya Sairam. Apa mungkin? Rusli Sairam? Sairam Rusli. Ya, Silakan Bro. Bro. Saya bro. Masih di mute kayaknya. Masih di mute Dokter nyaman masih masih kerba kerba loh. semua ngalami kayaknya saya juga ngalami gini. Atau yang, kan. e yang dari dokter nyomannya yang kerba kerba, boleh. Uh, ah, dokter nyoman mungkin dia ya di unmute. Yeah, yeah, ya. Silakan Bro silakan. Ah, Bruce Lee masih unmute ya? Uh, Ma, Bruce masih... Lee suaranya belum kedengeran. Settingannya mungkin settingannya. Kelihatannya sudah celing banget, <laughs> tapi mm. belum ada suara. Celing, celing. Eh, oh bisa, iya, bisa kedengeran? Sudah. Sekarang udah, sekarang, sekarang sudah, udah. Sudah, sudah, sekarang. Sudah, ya. ya? Silakan, wow. silakan, Bro. Oke, okay. oke. ini uh, menarik sekali. Saya uh, rupanya di dalam apa Bagaimana endorfin itu bisa dihasilkan sehingga kita bisa uh, merasa lebih bahagia ya, itu rupanya kerja hormon itu rupanya. Dan saya baru uh, menyadari bahwasannya pada saat kita uh, kan kita saya pernah pengalaman itu apa di di satu permainan yang agak ekstrim seperti saya naik apa itu? Kora-kora uh, itu ya, itu, itu sangat saya uh, ketakutan. Memang di 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 apa bermain kora-kora dan apa itu permainan ekstrim itu turun itu kok beda gitu. Jadi rasanya kok ada satu uh, selain takut, lo kok ada rasa bahagia itu. Rupanya saya baru dapat itu hormon itu rupanya keluar ya mungkin dari adrenalin itu yang yang Mempengaruhi, sehingga kita tambah ada satu yang luar biasa. Gitu rasanya, itu memang uh, saya pen punya pengalaman itu, dan mungkin saya ingin uh, menanyakan tadi apa yang dokter Wayan sampaikan itu tentang bagaimana sebaiknya mengendalikan marah itu. Itu kalau dari saya sering lakukan, itu uh, pada saat saya marah, itu, itu kan. Uh, kita saya sering menekan, ya, itu juga sangat susah. Kalau saya lampiaskan, itu juga gak baik sama yang sekeliling. Jadi, terkadang saya tekan, kalau tekan itu malah tambah susah buat saya. Jadi, memang, apakah tips eh, yang lebih sederhana, ya? Tadi kan banyak tipsnya, bagaimana kita bersyukur. Rasanya susah juga kalau pas lagi marah, itu bersyukur. Itu <down> memang. Bagaimana kita lebih bisa uh, melakukan tips-tips apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa merilis kita punya marah ya tanpa ditekan. Saya memang beberapa kali saya coba dengan menarik nafas panjang, saya buang, saya uh, semua lemaskan otot-otot gitu. Tapi itu berkurangnya nggak terlalu nggak terlalu banyak sih. Memang bisa berkurang, tapi tidak Uh, apa tidak begitu banyak mungkin itu mungkin perlu saya dapatkan tips-tipsnya ya uh, ap, saya juga mau sharing apakah ini tips yang saya praktekkan itu bisa bisa uh, membuat saya lebih baik saya praktekkan terakhir ini setelah Abimanyu Kaul kan ada murid baba yang apa kemarin itu saya dalam perjalanan ke Sulawesi lah yang kemarin itu di Palu itu itu dia dia sampaikan ke saya saya bilang e, Abi e, berada Abi itu kamu e, saya lihat banyak e, saya lihat happy terus ya nggak nggak ada rasa apa kemudian kemarin gempa itu pun dia tenang saja dia bisa sebentar aja dia udah nggak apa-apa itu gitu tenang saya lihat bahagia saya tanyakan Tipsnya apa? Jadi dia dia bilang gini dia bilang memang semua orang punya masalah marah dan apa, tapi rahasianya adalah seberapa cepat kamu bisa membalikkan pemikiran ke hal-hal yang baik. Begitu kita rasanya sudah tertekan begitu dan merasa ada sesuatu yang nggak baik dalam diri ini dan kemudian kita marah kecewa uh, semualah datang itu oke okay, itu biasa katanya kalau masalah datang kita bisa reaksinya begitu tapi ada orang yang dibawa panjang ada yang e, cuman merilis itu dia langsung dalam setengah jam dia berpikiran hal-hal yang positif dia tinggalkan masalah itu dia hal-hal e, positif ya dia lakukan mungkin seperti tadi saya lihat berkumpul dengan keluarga ber ngobrol dengan hal-hal yang positif lihat dengar musik gitu jadi itu bisa lebih cepat untuk merilis. Katanya, ini dari Abimanyu Kaul ya, mungkin saya apakah tips ini yang paling manjur atau apa. Dia katanya, kalau kita latihan terus-menerus, itu tambah pendek, waktunya tambah pendek. Bahkan hitungan lima menit saja kamu bisa rilis katanya. Kalau kamu bisa praktekkan itu, langsung kita ubah pemikiran positif itu, uh, kamu bisa dapatkan uh, kembali ke normal gitu daripada kamu berlarut-larut larut marah kesal itu uh, bisa cepat rilis. Apakah itu merupakan tips yang yang baik ya? Tapi sulit mempraktekkan itu seperti saya kira itu bersyukur itu seperti tadi itu udah cocok itu. Tapi untuk mempraktekkan itu ada nggak tips-tips yang lebih manjur gitu, Dokter Wayan Mungkin bisa Dokter Yase juga bisa tambahkan juga nanti ya. Sairam. Sairam. Ya, Sairam. Silakan dok, langsung aja uh, dari Dr. Wayan mungkin bisa menjawabnya. Sairam, Brosli. Ya, yeah. uh, mungkin seperti di slide saya yang pertama, Bruce Lee. Tidak ada satupun kita memang bisa lepas dari emosi, dari marah itu fakta yang tidak bisa kita tutupi karena ya karena kita masih ada di dunia. Mungkin kalau kita sudah tidak di ini, tidak akan uh, terganggu oleh emosi. Uh, ada beberapa poin yang saya tangkap. Uh, satu, kalau itu dijadikan sebagai latihan, memang benar. Cuma memang uh, latihan ini harus continuous betul untuk mengendalikan itu. Karena kenapa? Kita tidak mungkin latihan dengan marah setiap hari. Bro. <laughs> Supaya bisa melatih itu, kita harus marah dulu hari ini, besok kita marah lagi. Inilah yang kita selalu set dalam main kita, dalam pikiran kita bahwa latihan yang dimaksud, ini juga pengalaman Bruce Lee saya baca, kebetulan saya juga memang gemar sekali membaca buku psikologi. Latihan yang dimaksud oleh Bruce Lee tadi itu memang di mind kita harus tertanam bagaimana kita bisa mengingat latihan kita pada saat kita betul-betul mengalami kemarahan. Jadi kita betul-betul dalam ini saya sedang latihan, sedang diuji oleh pegawan untuk betul-betul melatih emosi positif saya, endorfin saya yang harus saya utamakan daripada energi-energi negatif -energi yang muncul karena adrenalin. Itu mungkin yang pertama di. Kemudian yang kedua di, di seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin tips yang cukup menarik saya baca, "Segeralah pergi ke depan cermin, Bro. Pergi ke depan cermin, lihatlah bagaimana muka kita ketika kita sedang marah, bahkan kita sendiri pun sebenarnya tidak enak sekali melihat tampang wajah kita itu, dan pada saat kita melihat diri kita di depan cermin, kita langsung ingat dengan begitu banyaknya efek negatif dari adrenalin akibat kemarahan kita. Mudah-mudahan ini bisa sedikit mengurangi ledakan emosi di dalam diri kita. Kemudian, yang berikutnya berkaitan dengan cara gimana sih kok lagi marah, kita harus meningkatkan membangkitkan rasa syukur, memang susah mengucapkan syukur di tempat kita yang sedang marah itu susah. Ya, kita sebaiknya seperti beberapa uh, psikolog menyarankan bahwa kita harus break dari masalah itu. Mungkin masalah ini tidak harus mendapat penyelesaian pada saat ini. Ya, bahkan hal-hal yang sepele sekalipun kita mengharapkan anak kita melakukan A, tapi dia lakukan B, Ya, mungkin karena harapan, persepsi kita, harapan kita terlalu besar terhadap anak ini, akhirnya kita kecewa, dan kecewa ini yang menimbulkan kemarahan. Mungkin kita membalikkannya dengan, mungkin memang hari ini belum bisa diselesaikan dengan apa, sesuai dengan, dengan apa yang kita harapkan. Pergi dari tempat di mana kita marah, mungkin ini adalah salah satu yang yang baik, supaya emosi kita langsung teredah, dan di tempat yang lain itulah kita bisa tarik nafas panjang, mulai mencoba mensyukuri, tadi pagi kita makan apa bahkan eh, buku salah satu buku yang dianjurkan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak, kita bisa mensyukuri hal-hal yang sangat kecil pada saat kita marah itu cepat sekali efeknya untuk meredam emosi kita misalkan tadi pagi kita makan sayur kita akan bersyukur sayur ini pagi ini ada di meja saya bisa makan sayur saya bersyukur sekali bahkan sayur ini bisa sampai di meja itu bagaimana kita membayangkan pengorbanan petani mulai dari menanam kemudian mengangkatnya ke pasar kemudian di pasar dijual oleh yang ini dengan mendetailnya kita pelajari mengapa kita harus bersyukur terhadap itu kita jadi lupa bahwa kita pernah marah kita sedang marah karena kita lebih sibuk memikirkan hal-hal yang seharusnya membuat kita bersyukur bahkan kita minum tadinya bersyukur sekali bisa minum kita tahu saudara-saudara e, kita di Afrika begitu kesulitan dengan minum dan sebagainya. Mungkin ini bisa mengkanter e, cara untuk meredam sedikit adrenalin, berusaha dengan maksimal meningkatkan endorfin dan tubuh kita. Kemudian satu yang tip yang terakhir dari saya mungkin e, kita harus break kadang-kadang ya, terutama mohon maaf kalau dengan pasangan kita sedang berantem biasanya maunya selesai semua hari itu ya. Ini yang saya kira eh, tidak selamanya akan bisa seperti itu. Dan mungkin, kalau kita tetap paksakan, berada di sesuatu yang menjadi sumber kemarahan kita, ini akan sedikit sulit kita mengendalikan. Ada waktunya kita perlu break, tetapi disarankan oleh eh, mereka yang mengandung teori ini break untuk mengatasi kemarahan, sebaiknya kita menentukan batas waktu yang jelas. Sampaikan pada pasangan kita, pada teman kita yang bikin marah, maaf saya tidak bisa lagi lanjutkan problem ini, saya mohon break, mungkin 20 menit lagi kita bisa ketemu, atau dan sebagainya. Ini mungkin sedikit membuat kita punya kesempatan untuk introspeksi diri, untuk menyadari apakah sudut pandang pikiran kita memang terlalu kaku, dan sebagainya. Mungkin begitu, Bro Usli. Sekedar tip, dan sebetulnya ya. saya sendiri mungkin, kalau bro, Usli sudah bisa, eh, apa namanya, mengarahkan, mengarahkan marah dengan meredam. Kalau saya, orangnya ekspresif, bro, Usli. ekspresif, <laughs> ekspresif, Terima kasih. Bro, sekali kalau marah. Saya <laughs> rambut, poin-poin penting ini yang disampaikan dokter, dokter Wayan. Ini, ini poin penting ini, jadi memang uh, harus kita praktekkan sama-sama tadi, menarik sekali yang waspada tadi. Saya teringat di waktu di ini pengalaman langsung ya karena diceritakan barusan dari uh, Abi Manungkawong kemarin kan di Palu itu saya dapat kan pada saat gempa itu kan saya di mobil saya di situ sekian sekian uh, menit itu saya um, terus mempertanyakan loh saya kenapa ya kok pas ada gempa saya di sini gitu ini lagi dikejar sama tsunami. Ini bagaimana ini? Kok bisa saya pas kebetulan di Sulawesi ini gempa begini? Ini protes-protes itu komplain-komplain uh, itu terjadi sendiri gitu. Tapi memang uh, seberapa cepat kita kembali ke waspada itu penting sekali seperti yang dr. Wayan sampaikan. Kembali ke normal kemudian karena itu campur aduk gak takut kesel dan uh, kenapa kenapa itu kan itu wajar ya. Tapi setelah lima menit uh, sudah agak tenang, walaupun masih kita dalam pelarian untuk um, menghindari tsunami, itu saya terlintas lalu saya berpikir ini bagawan meletakkan saya di sini pasti ada perlindungan gitu. Uh, saya semua serahkanlah sama Bapak. dan saya di situ saya mengucapkan nama Semarana yang membuat saya lebih tenang. Saya nama Semarana terus Nah, Mas yang saya sering lakukan itu, terus saya ulang-ulang, sehingga waspada saya itu hadir, dan saya tidak menjadi kesel dan takut lagi. Itu saya lebih ke arah positif, dan saya jadi memasrahkan memang harus saya hadapi, harus saya kena, ya saya ramajalah ini Bagawan pasti ada sesuatu yang kirim saya ke sini. Saya ramai, saya ramai itu ternyata saya bisa cover. Dan itu saya pengalaman itu saya memang uh, apa yang dikatakan seperti tadi dokter wayan bilang uh, bagaimana kita berpikiran kita, nanti oh, ya kita kolekkan kepada bagawan. Saya kira kita memang itu uh, sebetulnya itu saya kira kita bisa bisa dapatkan dengan dengan connect uh, nama Sparana dan Mas Pada kemudian kita setiap kesusahan itu kita bersyukur dan di situ benar-benar terjadi saya sangat bersyukur de, uh, diletakkan di Palu dan saya dengan uh, arahan Pak Tua suruh balik ke Palu dan saya bisa bikin layanan selama seminggu bersama sama saya kira itu saya syukurin semua kenapa saya di situ saya ram sharing ram Terima kasih. Ya, saya ram. Dokter Nyoman, terima kasih, Bro Lee kirinya. Sebenarnya mungkin ada kalau kita bisa eh, ada teman-teman yang mungkin bisa menambahkan tips dari Dokter Wayan, tidak masalah ya dok ya. Kalau seandainya, siapa tahu memang sudah ada pengalaman sebelum sambil nanti akan diambil alih oleh, oleh eh, Dokter Nyoman. Eh, saya ram, Dokter Nyoman. Saya ram, Pak Kiri. sudah bagus atau masih ada? gangguan? Hai, Ram. Uh, Ram masih masih ada gangguan Ram. Oh, iya, lanjut saja, tak, lanjut so. saja dok ya. Yeah, yeah. Iya Ram. Barangkali ada ada yang mau nambahin tips untuk menghilangkan marah. Waduh ini sebenarnya. Mungkin yang uh, sudah pernah mengalami lah mungkin yang sudah mengalami. mengalami. Silakan para berta mungkin ya nggak apa-apa Dok ya sambil ini ya biar cair ya. 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 Halo. Seram, ada yang mau menambahkan, Pak Swasti? Silahkan, Pak Swasti. Om, seram, dokter berdua yang um. sangat saya lihat berbahagia, Celing. Semuanya, <laughs> terutama dokter Yase, <laughs> uh, itu tadi udah dijelaskan uh, sangat bagus dari Pak Dokter berdua. <clears throat> Memang kalau dari Pak Dokter Yase kan terkait dengan uh, kesehatan fisik uh, terus kebahagiaan uh, duniawi dan spiritual kan itu yang mana duluan itu. Uh, saya sempat baca bukunya Begawan memang uh, yang sangat menentukan pertama itu adalah makanan. Makanya beliau menyarankan makanan satwik kan. Satwik itu bukan hanya tidak makan daging, telur itu kan. Dari proses dari mendapatkan makanan itu, kalau dapat uh, bahan makanannya dari nyolong, gitu kan, <laughs> dari ngambil kepunyaan orang lain, itu kan uh, kurang kurang tepat. Kedua, ini yang memasak juga yang memasak itu secara biopsikologis ah, itu Pak Dokter tadi <laughs> saya ngerpek ngerpek nih. <laughs> itu akan berpengaruh pada jiwa yang memakan itu nah, makanya bagaimana mengasihi istri ini agar dia bisa memasaknya dengan dengan senang hati kan ini yang menjadi masalah tapi kalau dilihat sekarang ke bawah ke eh, apa kita lihat realitas hidup itu kan lebih banyak orang itu ingin kebahagiaan duniawi Dok. Itu. Ya, bisa mencukupi kebutuhan keluarga berarti kan harus ada sumber kekayaannya juga ini dulu. Itu setelah itu dia baru bisa memenuhi kebutuhannya, pikirannya mulai tenang. Setelah mulai tenang dia merasa bahagia karena bisa makan, nyekolahkan anak. Itu dan selanjutnya. Nah, ini yang 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 menjadi masalah saat ini kan ada pandemi ini. Kedua-duanya bisa uh, gagal, kebahagiaan duniawi akan terganggu secara biopsikologis karena sudah 8 bulan. Itu apalagi yang terdampak paling besar di Bali kontraksi ekonominya minus 12 persen. Indonesia sudah resesi. Apakah cukup kita sebagai bakta bagawan spiritual harus meditasi aja? Tidak lari meditasi, stay at home, stay at home. <laughs> ini itu ada sekarang istilahnya lifestyle uh, lifestyle stay at home. nah, nah ini ini yang menjadi sebenarnya uh, akan berdampak keras uh, bagi uh, apa masyarakat uh, di, di seluruh Indonesia khususnya juga di Bali. dan mungkin ini yang juga menjadi, menjadi pemikiran uh, kita di parabata. Uh, sehingga uh, kebutuhan uh, apa namanya jasmaninya terutama kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi dulu. Yang kedua, berpengaruh kepada psikologisnya. Saya pun sempat merasakan ini, sempat apa nama, sewa ke mana itu ke Blitar. Saya sendiri, karena saya jiwanya tidak perantau, gitu kan, di samping beberapa pertimbangan. Dari Blitar, saya mau pulang karena ada waktu itu, apa namanya, melihat lokasi sulit uh, adopsian saya mencoba naik kereta. Setelah naik kereta, contohnya ini saya coba bawa. 10 menit saya naik kereta, belum pernah naik kereta dari situ Blitar. Eh, tahu-tahu keretanya mati. Setelah mati saya nggak ngerti mau kemana Tiket saya di Surabaya jam 12, pesawat itu harus ini harus balik ke Bali. Saya di situ bagaimana ini saya harus ini mencari mobil angkutan situ saya mulai stres itu, padahal saya udah bilang seram-seram, tapi kalah dengan stresnya kali itu. <laughs> lah itu saya ikut turun, orang cari ojek, saya ikut ah, cari ojek. Setelah sampai jalan besar, saya nggak tahu jalan yang kemana. Saya coba tanya cana di situ, nunggu bisnya lama sekali. Ini gimana? Apa namanya kecemasan saya? Adrenalin itu mulai muncul. Terus saya lama nunggu bis, tidak dapat dapat waduh ini tiket saya karena kaitannya tetap itu eh, ekonomi itu eh, menyebabkan kekhawatiran sangat besar kalau pulusnya banyak ah beli lagi tiket nah, karena <laughs> ini karena masalah itu saya sampai hampir enam setelah di rumah saya nggak tahu itu kok ketakutan masa lalu saya muncul itu saya coba meditasi sampai hampir enam bulan delapan bulan itu Uh, karena ini apa uh, masa lalu yang ada uh, waktu kecil itu saya ingat takut-takut itu dong. Nah ini ini dampak dampak dari lingkungan ternyata berpengaruh kepada fisik dan psikologi. Saya merasakan itu. Saya pernah mengalami. Nah apalagi saat ini apa kira-kira kalau mohon maaf bagi sedikit. Uh, yang kebetulan ikut di saya rescue itu sekarang pemerintah sedang menggalakkan eh, perilaku eh, tatanan hidup baru, itu perubahan perilaku untuk adaptasi hidup baru. Nah, ini mungkin saya bawa ke ajaran bapak. Bapak pernah menyatakan menjelang beliau menghormati, saya baca bukunya bahwa sekarang sedang memasuki zaman Kertayuga itu akan terjadi banyak eh, apa modelnya eh, ini bencana dan lain sebagainya peran kita adalah katanya membantu mereka untuk eh, menyelamatkan baik psikologisnya maupun materialnya nah tapi yang ingin saya tekankan sekarang pertanyaan saya kok lama sekali dan bisa muncul trauma yang lalu itu dok? karena stres saya di dalam perjalanan itu itu yang yang penting nih dari dulu sebenarnya mau dengan Prof Suresa nanya agak malu itu nih karena dikit mungkin <laughs> terima kasih dok dan mohon maaf dok ya terima kasih Lakan, dok trauma dok Suresa masih masih mute dok ya silahkan. saya ram ya mungkin eh, sedikit saya dulu, nanti dokter Uh, gongnya yeah. Nino Terwayan nih, <laughs> lebih banyak pengalaman nih tentang psikologi. Iya, uh, jadi kalau dari Bro Usli tadi, tanggapan sedikit memang kelihatannya adalah uh, pertanyaan dan jawaban. Itu ya, <laughs> saya malah mendapatkan tips dari uh, Bro Usli yang tadi mengenai uh, menghilangkan marah. Itu jadi kalau saya uh, singkat, saya sampaikan memang saat ini ya, yang paling ampuh adalah nama gitu ya sairam itu ya jangan uh, apapun yang terjadi kalau dengan sairam tadi Pak Swasti juga sudah menyampaikan uh, sehingga nah e, uh, larinya memang selalu ini sekarang larinya lebih uh, ke spiritual. Jadi uh, yang disampaikan Dr. Wayan, ya memang tapi uh, itu memang uh, sangat mentel, itu, sangat bagus ya. Tapi uh, nanti ujung-ujungnya tergantung pengalaman uh, yang yang cepat menghilangkan yang mana gitu. <laughs> tapi kalau ternyata saya juga kalau ada waktu ini cerita agak panjang memang baru-baru baru aja juga mengalami ya saya hampir-hampir agak sedikit marah dengan keluarga dengan orang tua itu ternyata memang yang ampuh ini ini apa namanya nama semaranam dan dan ini ya sampai hilang marahnya itu itu aja nama, nama semaranam. Jadi yang lainnya juga mengikuti. Nah itu dari yang Bruce Lee Bruce Lee sudah menyampaikan soal dan jawaban sebenarnya. Uh, itu kemudian yang Pak Swasti memang ya sangat menarik sekali pengalamannya. Ya, Pak Swasti, memang uh, ini sekali pengalamannya dan selalu di apa namanya, saya sering ya komunikasi dengan Pak Swasti. Dari pengalamannya itu langsung juga dicarikan jawaban, uh, terutama dicarikan secara fisik, psikis, maupun ke uh, apa uh, sabda. Begawan itu yang sangat menarik, ya nah kemudian yang tadi saya hanya fokus pada menyampaikan yang disampaikan ditanyakan oleh yang di sharing oleh pak Swasti mengenai kenapa faktor-faktor yang saat kecil itu bisa muncul nah itu sebenarnya tadi saya di, di pikiran yang tiga hal itu subconscious, kemudian pikiran sadar dan juga pikiran suprasadar nah dikatakan bahwa pikiran bawah sadar itu sangat polos gitu polos jujur itu jadi uh, tanpa disadari memasuk ya terutama uh, pada saat kecil apapun yang kita tadi kan dokter uh, Wayan menyampaikan ya sinap-sinap sambungan-sambungan koneksi di dalam otak itu terjadi dan malah dikatakan umur 7 tahun itu hampir 90% mungkin dokter Wayan yang nanti mungkin ditambahkan lagi udah tersambung gitu ya. Jadi di sana uh, uh, sudah tertanam di dalam subconscious, sehingga pada saat-saat tertentu akan muncul kembali. Nah itu mungkin yang terjadi dengan Pak Swasti ya, e, tapi kan e, sesuatu itu muncul, walaupun dalam hitungan mungkin beberapa hari atau sampai bulan tadi disebutkan, tapi kan tetap dengan apa yang di e, saat diberikan oleh saat Guru, akhirnya bisa rilis kembali, bisa menjadi normal. Nah itu penyebabnya adalah kenapa hal-hal saat yang saat kecil itu muncul, karena memang itu tertanam di subconscious mind itu, jadi karena sifatnya yang polos, jujur dikatakan bahwa apapun jadi disimpan itu, jadi bisa bisa hal-hal negatif pun bisa juga muncul ya. Nah, itu saya kira dari saya nanti Dokter Wayan silakan ditambahkan lagi dari psikologinya saya Ram. Ram Pak Swasti menarik sekali ya, memang faktanya saat ini mungkin bukan hanya Bali Pak Swasti, global kita sedang Berhadapan dengan kesulitan ekonomi, e, tapi sekali lagi, itulah e, bahwa perimbangan adrenalin dan e, endorfin itu seharusnya memang tidak hanya terjadi di level pribadi. E, yang saya maksud adalah ketika sekarang kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang betul-betul hanya untuk makan saja, mereka e, bermasalah. Inilah saatnya kita membagikan endorfin kepada mereka. Ini adalah betul-betul kesempatan besar dari suami: bagaimana kita bisa meningkatkan kepedulian, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu untuk membuat mereka senang. Saya ingat sekali, sabda beliau mengatakan, "Fungsi air matamu sebetulnya bukanlah untuk menangis untuk kesedihan duniawi." tapi adalah untuk keluar sebagai luapan perasaan kebahagiaan. Ketika, mohon maaf, bukan bermaksud untuk pamer, semenjak pandemi ini saya selalu sisihkan penghasilan saya untuk membuat paket sembako di mobil, selalu saya taruh, kemudian saya tidak sengaja setiap hari harus membagikan kesekian orang tidak. Tapi suatu saat ketika saya akan betul-betul bertemu di jalan dengan orang-orang yang secara fisik dari pembicaraan saya, sengaja saya turun bercerita dengan mereka apa kesusahannya. Betul-betul ketika sembako saya turunkan dari mobil dan berikan kepada mereka, itu adalah betul-betul endorfin untuk mereka. Bagaimana mereka yang tadinya uh, merasa stres paling tidak untuk satu hari itu mereka mengalami tekanan adrenalin karena masalah ekonomi tiba-tiba mendapatkan endorfin dari kita ada beras ada telur ada mie walaupun itu hal-hal kecil dan ini harus kalau menurut saya di skala pribadi pengetahuan yang kita pakai untuk diri kita sendiri tapi di skala komunitas kita juga harus atensi inilah saya kira jawaban untuk hal-hal apa yang terjadi global sekarang ini ini juga harus menjadi bukan pemikiran hanya kita bagaimana pemerintah dengan berbagai programnya sudah menyalurkan bantuan ekonomi dan sebagainya saya kira eh, semuanya berjalan cuma memang kesabaran kita betul-betul sedang diuji ya bukan hanya kita dibadi, mungkin semua eh, pak Swasti kita sedang mengalami masa itu kemudian yang kedua eh, masalah eh, kenangan masa lalu yang membuat tiba-tiba eh, hadir muncul dan sebagainya. Memang ini mekanisme kerjanya alam bawah sadar dan alam sadar itu memang ada satu titik yang merupakan titik di antara sadar dan tidak sadar yang lebih banyak dikuasai oleh alam sadar. Ini berupa sensor. Ya, kenapa kita kadang-kadang mimpi tentang sesuatu yang masa lalu itu adalah ingatan bawah sadar yang muncul ketika alam sadar kita hilang sensornya. Jadi maksudnya ketika kita mungkin hari ini mengalami sesuatu yang tidak enak, secara sadar kita mampu uh, menekan hal itu. Anda ah mungkin ini hanya uh, begitu. Kita berusaha uh, denial, menolak bahwa tidak seperti itu, tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi secara tidak sadar sudah ada sesuatu sirkuit yang terbentuk ke alam bawah sadar kita. Nah, ketika nanti alam sadar kita, pikiran sadar kita sudah lepas kontrolnya tidak bisa lagi menekan alam bawah sadar maka dia akan muncul dengan sendirinya. yang saya pernah baca bahwa ketika hal ini muncul sebaiknya tidak di dilawan begitu ya. Biarkan saja muncul karena ini memang sirkuit yang terbentuk memang sudah. Biarkan saja tapi seperti yang dikatakan Bro Usli, kecepatan kita untuk kembali kepada keadaan keadaan yang normal yang kita harus sadari itu adalah yang yang akan menyebabkan kita bisa terobati dari rasa sakit masa lalu. Kemudian sabda begawan untuk masalah masa lalu ini mungkin yang bisa kita ambil adalah bahwa kita hidup kita yang betul-betul utama itu adalah hari ini. Jadi ketika ingatan masa lalu mengganggu, ya bisa saja dalam satu detik, dua detik, bahkan mungkin satu jam kita terganggu. Tapi ketika kita ingat kembali bahwa hidup kita yang sebenarnya adalah hidup kita hari ini, bukan hidup kita yang lalu, maka mudah-mudahan kita akan bisa kembali lagi ke ke, apa namanya ke, ke kesadaran kita yang sekarang dan tidak terganggu oleh uh, bayangan masa lalu. Saya kira mungkin itu tambahan saya Saya ram. Saya ram. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Ini mantap jawabannya. Ini biopsikologisnya kan. <laughs> <Terima> kasih, <dok. laughs> itu makanya bukan masa lalu yang bahagianya, yang ketakutan itu muncul gelap itu makanya iya. saya nama Semarama, nama semarang mau tidur kalah semua itu, wah ini gimana tubuh saya tegang itu kadang-kadang saya bilang sama istri jangan dekat-dekat itu pergi-pergi, wah ini saya saya gimana ini, ya syukurlah setiap ini ada apa namanya ini saya ramai itu kan, mulai-mulai ya, itu hampir tujuh bulan itu anunya, Wih ini berat saya ini, sempat seluruh tubuh itu kaku saya bilang masih istri saya akhirnya ini saya jantung ini ini cepat mati nih, ya, ini <laughs> ya saya sempat ke pak dokter juga ginjalnya itu <laughs> itu sebenarnya prosesnya akumulasinya itu pak pak dokter saya sempat ke pak dokter itu ginjal di jantung ini bagaimana ini mati cepat reinkarnasi nanti lagi ini <laughs> kan syukur syukur nih insya Bapak ini sehat serang-serang makasih <laughs> Saya mungkin tambahan sedikit, Dokter mengenai adrenalin ini memang ada sifat alaminya yang mungkin Dokter sudah tahu. Ini memang akan menentukan sikap kita, fight or flight. Jadi, ketika tadi Pak Swasti mengatakan pernah bermasalah, eh, kereta mati di tengah jalan, itu adrenalin memang langsung keluar. Dia akan memberikan sikap ke dalam psikis kita untuk hadapi ini atau berlari dari masalah ini, fight or flight. Ya ketika kita memutuskan untuk fight, ya maka kita harus berusaha dengan segala cara. Dan itu yang dipilih Pak Swasti, pindah angkutan dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang yang dari adrenalin memang sifat alaminya seperti itu. Badan kita jadi kaku, perasaan kita jadi tidak karu karuan ya karena memang sifat alami dia begitu menentukan kita akan bertindak terus dengan kondisi ini atau segera lari dari kondisi ini. Pilihannya jelas dia, fight or flight. Dan yang kita Uh, apa namanya yang menentukan kualitas kita untuk meminit emosi itu adalah seberapa cepat kita bisa menentukan pilihan ini saya akan lari atau saya akan uh, tetap hadapi ini dengan segala konsekuensinya saya ram saya ram dok penjelasannya terima kasih uh, mengenai pertanyaan dari pak swasti dan tanggapan dari bro usli tadi uh, kita lanjut ke pertanyaan ya dok ya ya ram terima Dok sudah ada masuk sebenarnya tapi melalui ya, dok, per ya. pertanyaan tertulis ya. Iya, ya ini ya. saya bacakan ya dok ya saya bacakan ya mungkin. Cara, silakan ya. ya. Apakah gembira yang dibuat secara buatan tanpa ada yang e, lucu tanpa ada yang membuat ketawa itu e, berepek pada tubuh dan otak juga seperti itu. Jadi e, ketawa yang dibuat-buat lah seperti itu. Apakah memang ada 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 berefek juga? Karena eh, kalau saya perhatikan ada yoga ketawa sebenarnya tidak ada yang ketawa nah, sebenarnya ya. Tapi ya, 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 dia. <laughs> nah itu bagaimana ininya? Apa namanya? Apakah memang eh, berpengaruh juga seperti itu kira-kira? Silakan, dok mungkin siapa? Dokter Yasu dulu boleh. Silakan, dok. Ya ini ini uh, pastinya nanti dokter Wayan yang lebih ini. Cuman kalau saya uh, semoga aja tidak bertentangan. <laughs> Kalau saya menyampaikan bahwa ini tadi saya ambil dari slide Dokter Wayan juga. Kalau sesuatu itu bisa kita paksa, bisa kita misalnya pada suatu keadaan tertentu kita berusaha tersenyum. Nah, ini hormon-hormon juga timbul ya. Hormon-hormon hormon-hormon yang tadi disebutkan hormon-hormon yang yang memicu kebahagiaan itu juga timbul. Nah, berarti kalau pendapat saya bahwa uh, kalau hal ini dengan dibuat dengan dimanipulasi seperti itu, yang penting bisa menimbulkan suasana bahagia, uh, suasana uh, itu masuk ke dalam uh, di dalam tubuh dan juga diproses secara alamnya timbulnya hormon-hormon yang tadi. Saya kira ini uh, masih bisa berepek dengan tubuh dan juga dengan otak. Saya kira gitu ya. troyan silakan Royan di sambung Ram. Uh, ya, untuk menjelaskan ini saya kira uh, ini ilustrasi yang bagus uh, kita ikuti saja ilustrasi saya uh, pada suatu siang saya berjalan di trik matahari yang sangat panas, kan. kemudian saya oh uh, nah. sudah betul betul tidak bisa bayangkan kering nah. tenggorokan pada saat itu saya dapat sehingga hanya dengan uang rupiahan yang tinggal sedikit saya dapat minum air minum. betul-betul oh, dahaga saya terlepas betul-betul hilang dahaga tetapi pada waktu bersamaan perut saya mulai lapar dan di sebelah saya itu ada orang bikin rujak bahannya betul-betul asam kecut sekali betul-betul memanggulkan nah dengan deskripsi saya ini coba kita sadari ke dalam diri apakah ada respon kita membayangkan uh, rujak membayangkan rasa haus itu apakah ada respon di dalam tubuh kita ini memang hal sesuatu yang nyata bahwa ketika kita mendengarkan rujak rujak itu tidak ada nyata di depan kita tapi pikiran kita betul-betul tidak bisa tidak bisa membedakan apakah ini nyata atau tidak jadi yang saya maksud adalah ketika kita membuat kita seolah-olah bahagia, seolah-olah tertawa, dan itu kita niatkan di dalam hati, itu memang bisa. Karena pikiran kita tidak bisa membedakan ini hal yang betul-betul nyata atau hanya dibuat seolah-olah nyata di dalam bayangan angan-angan kita. Ini ini ketika kita membayangkan rujak aja langsung keluar air liur, itu secara psikologi ada responnya. Ya, saya kira itu memang bisa. Cuma dengan catatan, ya mohon jangan dilakukan di tempat umum. Kalau dilakukan di tempat umum nanti ketawa kita betul-betul dibilang penting <laughs> dari bahagia nanti. Sehera mungkin itu saya kira jawabannya bisa ya. Bisa. Seperti kita ketahui ada kelompok yoga yang sekarang betul-betul memanfaatkan efek tertawa ini. Betul-betul saya pertama kali melihat kelompok ini agak agak terkejut juga kenapa mereka ketawa ternyata mereka betul-betul sedang melatih perasaan bahagia dengan ketawa yang betul, betul dipacu tanpa sesuatu yang dibuat lucu dan sebagainya. Naira mungkin itu jawaban dari saya. Iya, Naira. Berarti intinya eh, intinya kalau eh, memasakkan ketawa itu asalkan jangan terlalu over ya dok ya, jangan Ter <tuh> terlalu over dan sering-sering <tuh> <tuh> biasa ini gitu, sebagainya. Itu masih masih wajar lah, masih bisa dah untuk memacunya untuk untuk memacu kebahagiaan lah gitu ya apa uh, ya uh, ya boleh dibilang kebahagiaan lah ya gitu ya masih bisa ya ya bisa <tuh> uh, gini. Ya. Uh, uh, mungkin uh, ada satu saya pernah dengar teori dok jika kita kita diwajibkan untuk tersenyum walaupun uh, tidak ada yang memicunya ya tersenyum secara ini ya otot-otot di dalam muka gitu dok ya tersenyum seperti itu itu akan memicu uh, uh, endorfin juga itu apa benar dok maksudnya dengan posisi senyum itu senyum smile gitu kira-kira uh, walaupun tidak ada yang kita senyumilah apa yang 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 menyebabkan kita tersenyum tapi dengan secara fisik lah gitu ya secara fisik itu apakah gini ya apakah benar bisa membacu, memacu uh, endorfin dok ya saya kira benar bro hmm. Diri, karena ketika kita melakukan gerakan senyum itu, kita pasti mengikutinya dengan perasaan hati. Adalah sulit sekali seseorang mencoba tersenyum ketika perasaan hatinya sedang uh, gundah, tapi uh, di saat gundah itu pun, salah satu trik psikologi yang disampaikan memang itu seperti yang saya sampaikan tadi, pergi ke depan cermin dan cobalah tersenyum pada diri sendiri, memberikan efek yang. Yang cukup, saya kira bisa. Ya, siap, terima kasih, Dok. Eh, penjelasannya, jadi eh, jangan ragu-ragu untuk smile, ya, Dok. Ya, senyum, ya, jangan ragu-ragu untuk pernah, bahkan pernah baca wajib setiap hari, berapa kali, ya? Itu senyum, walaupun tidak ada penyebabnya, tapi me me me... secara fisik itu loh, senyum berapa kali, kalau nggak salah, mungkin 30 kali, berapa itu, kalau nggak salah. <laughs> ya, saya ram. terima kasih, Dok, eh, ini penjelasannya. Mohon ada yang ditambahin lagi, Dok. Yang tadi sudah cukup begini, ya. Uh, sebelum ada lagi yang mungkin bertanya di uh, peserta di sini, yang terkait dengan materi, mungkin dalam Bruce. Saya boleh mau... nanya, bro. Giri, oh, si silakan, Sis Ayu, silakan. Ya, Om oh, Zahiram, ya. terima kasih, Pak Dokter, keren sekali. Saya mau numpang nanya juga nih nggak tahu terkait sama apa tidak tapi mungkin tadi nyambung terkait dengan psikologis kalau fobia itu gimana nih Pak Dokter? Saya tuh punya fobia sebenarnya, tapi tidak pernah ke dokter, cuman berusaha me apa, menyelesaikannya sendiri gitu. Saya fobia kalau ngelihat paku di jajar-jajar sama kalau bulat-bulat banyak itu saya bisa sampai mual, bisa sampai, waduh pokoknya sakit dah. <tari> tapi apa, tripobia, ya? Tripobia namanya. Tripobia ya? <guluh> Tapi <tabu> <tabu> terus pelan-pelan coba sendiri aja gitu. Itu gimana sih dok? Terima kasih. Kita dokter Wayan ya? Iya, ini dokter Wayan yang pas ini. Biopsikologi ini. Yeah. <tabu> <tabu> ya. <Yeah. tabu> saya rakyatnya banyak mungkin yang fobia <tabu> ketinggian, fobia, tadi tripobia kalau nggak salah saya ingat sekali tripobia yang bulu-bulu kecil-kecil itu ya, kayak Uh, melihat apa namanya sarang lebah itulah kecil-kecil gitu, seperti itu. Iya. Ya. Yeah. Silakan dok. Nah, Ram. Jadi, uh, sis Ayu mungkin fobia uh, itu sendiri perdefinisi adalah uh, ketakutan yang terjadi tanpa alasan yang jelas. Uh, latarnya ini memang uh, ada beberapa uh, teori yang menyebutkan ada uh, trauma yang dihadapi dengan dengan sesuatu atau pernah ada pengalaman yang tidak enak misalnya pernah melihat orang yang jatuh dari ketinggian maka akan muncul agorafobia tinggi fobia eh, pada ketinggian saya sendiri eh, mengalami satu fobia yang cukup aneh saya tidak takut binatang-binatang yang besar tapi saya betul-betul fobia -betul dengan kecoa jadi tidak bisa dijelaskan kenapa saya takut dengan kecoa Ya. Ini memang uh, nyata. Uh, artinya nyata itu uh, memang bisa terjadi pada uh, kita berdasarkan uh, beberapa uh, pengalaman masa lalu yang terjadi biasanya di yang kita alami. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk fobia ini. Salah satu yang yang paling sering disarankan itu adalah uh, proses seperti desensitisasi. Jadi desensitisasi itu maksudnya apa yang kita takutkan, kita coba paparkan perlahan-lahan. Jadi orang yang takut pada ketinggian, itu sewaktu-waktu mulai diajak untuk uh, naik ke ketinggian yang tidak terlalu tinggi, kemudian di sana dijelaskan, uh, apa namanya, dilakukan latihan-latihan psikologi untuk menenangkan diri dan sebagainya. Itu hanya salah satu trik, saya tidak, terlalu detail mengetahui hal ini, tapi secara uh, perdefinisi memang fobia itu bisa terjadi, dan itu adalah suatu ketakutan yang betul-betul tidak beranasan. Ya, saya tidak bisa menjelaskan kenapa saya takut pada kecewa itu tidak bisa saya jelaskan. Tapi perasaan takut itu begitu otomatis muncul. Saya kira eh, ketika itu muncul, jika itu menimbulkan suatu stres yang berat, ya dihindari dulu. Sampai jika kita terpaksa harus berhadapan dengan hal itu. Ya kita harus melakukan upaya-upaya untuk bisa mengurangi. Ada salah satu pengalaman teman saya dokter spesialis bedah di Jogja. Dia tidak pernah takut apapun, tapi yang membuat dia eh, mengalami suatu masalah adalah ketika dia mengalami eh, sadar bahwa dia mengalami eh, fobia ketinggian. Jadi setiap kali mau naik pesawat itu betul-betul, betul-betul sangat-sangat menyiksa untuknya ketika ada berangkat simposium keluar luar daerah dan sebagainya keringat dingin duluan dia sampai memilih harus naik, naik uh, kendaraan mendarat dan sebagainya tapi kemudian dia usahakan perlahan-lahan bahwa latihannya adalah dia mencoba naik ke lantai dua rumahnya dulu kemudian ada di hotel yang tinggi dia coba naik perlahan-lahan dan itu bisa melakukan desensitisasi untuk fobia uh, saya cuma tahu itu mungkin tak banyak yang tahu tentang uh, tentang fobia mungkin dokter yang saya bisa tambahkan saya ram Om Seram, Om Seram ya. Om um, Sairam, jadi dari pertanyaan si Sayu ini memang uh, jadi saling berbuka ini. Saya juga sebenarnya ada fobia. <laughs> ya, yeah. uh, okay. saya fobianya adalah ulat, uh, Dokter Royan. Ulat ya, ulat, ulat terutama sejenis ulat bulu, pokoknya yang yang mirip ulat itu. Tapi kalau cacing enggak. tapi kalau ulat itu fobia. Nah, ternyata ini, ternyata saya seru suri, ya. Setelah juga baca-baca, seperti yang uh, ada suatu penyebab. Uh, ini uh, saya tanyakan, uh, dan ibu-ibu saya menyatakan bahwa pada waktu kecil, pada waktu kecil saya diasuh, itu adalah uh, sangat menakut-nakuti saya dengan ulat, uh, sangat menakut-nakuti itu karena di desa dulu. Waktu kecil saya dibesarkan itu dapur itu adalah dapur pohon. ya dapur yang masak masaknya kayu bakar sehingga agar saya tidak mengganggu atau bukan mengganggu atau salah-salah ke ke api itu makanya di dekat api itu diisilah apa namanya sesuatu yang mirip ulat ya seperti apa seperti seperti ada biji-bijian yang mirip ulat nah itu dipakai menakut-nakuti. Nah, itu ternyata disampaikan oleh ibu saya. Sehingga kalau saya hubung-hubungkan, saya benar-benar takut dengan ulat. Nah, dan saya bandingkan, saya punya ponakan. Itu dia, kalau ada ulat yang sebelum menjadi kupu-kupu itu, saya sangat takut. Dekat pun saya rasanya gimana ya, di dalam badan itu sudah ada reaksi, karena fobia itu. Nah, tetapi kalau ponakan saya yang kecil, itu dia ngambil aja bisa. Digiling-giling pun berani. Kalau saya, ampun, tidak berani itu. Nah, itu... Itu saya kaitkan dengan penyebab, makanya sangat-sangat penting pada saat tadi sudah saya singgung. Anak di bawah umur sampai lima tahun atau tujuh tahun, nah ini benar-benar ya, benar-benar di sini terjadi koneksi-koneksi, sambungan-sambungan sinap di di saraf pusat ya, ini benar-benar diberikan. Nah ini syukur saya ram ya di TK Prema Kumara ini, <laughs> jadi diberikan hal-hal yang baik, selalu diberikan yang positif, ini sangat bagus ya, karena disitulah terjadi suatu sambungan-sambungan sinap yang akan terbawa nanti ke umur-umur selanjutnya. Nah, ini sangat terbukti di fobia-fobia ini. Kadang-kadang, uh, di suatu saat itu mungkin terjadi, atau bisa jadi saat uh, di mana uh, fobia itu dipicu oleh uh, bukan pada saat hidup ini. Bisa jadi, ya, mungkin uh, kalau dihubungkan dengan depresi dan sebagainya, itu adalah pada masa lalu atau malah masa kehidupan yang sebelumnya. Kalau kita mungkin di spiritual, itu aja tambahannya, hanya sharing pengalaman pribadi. Ini tadi sudah disebutkan, Dokter Wayan. Terima kasih, saya. Era si Sayu. Terima kasih Pak Dokter, oh, luar biasa. Jadi semangat nih berani memaparkan, menambah keterpaparan. <laughs> Padahal setiap itu saya mual itu. <laughs> ya desensitisasi itu jauh yang sampaikan dokter Wayan ya. Saya juga pelan-pelan kalau sendiri ya, kalau sendiri coba-coba ya mendekati ulat itu kalau sendiri. Tapi kalau ada orang lain yang mengambilkan dan menjatuhkan ke saya ini parah ini. Tapi kalau pelan-pelan sendiri itu enggak enggak sampai ketakutan banget gitu. Bisa ini bisa mengendalikan itu mungkin latihannya sih Sayu, Saya Terima kasih Pak Dokter Saya Ram. Ram Sayu sebenarnya saya juga mengalami tripobia makanya saya hafal apa yang di tripobia tapi sekarang sudah enggak sih sayu sekarang oh. sudah enggak saya berpikir begini saya waktu itu berpikir ui ngelihat ulat-ulat kecil itu apalagi dulu kadang-kadang eh, di tangan itu kecil-kecil gitu ya ada hmm. ada gambarnya segala macam itu terus eh, eh, apa namanya eh, ada teman saya bilang kenapa apa, coba pelan-pelan pikirkan kenapa apa yang harus ditakuti hal seperti itu Terus benar-benar, terus saya biasakan lihat, akhirnya lama-lama jadi biasa, jadi nggak terlalu takut jadinya. Jadi oh. uh, justru justru saya sering lihat jadinya nggak terlalu takut gitu, sister. Eh, uh, oh. ini ini, ini trik, tip aja lah, mungkin dari misalkan kalau uh, kayak eh, uh, ada bunga lotus ya, kalau dicopot itu kan kecil-kecil juga ya. Iya, itu di, saya nggak <laughs> <laughs> tahu. bunga lotus kecil. Terus saya, apa? Uh, terus ya apa apa yang ditakuti dari hal ini itu saya berpikir akhirnya biasa jadinya saya ya coba aja eh, apa kayak menghilangkan gitulah menghilangkan eh, apa di, dihantui lah rasa begitu sebenarnya itu tidak ada yang harus ditakuti gitu, gitu, gitu. ya itu tambahan ya, ya, saya ya, oh, kalau ada yang di ini ya. ya ini saya kepingin sharing aja tadi dengar ini semua tentang fobia ini saya kepingin sharing aja ini memang pengalaman uh, saya juga ada fobia ya ketinggian gitu kan jadi kalau kita mungkin dari apa karena kita punya pengalaman dan perasaan dan trauma pada saat dulu saya kecil juga mungkin karena di ketinggian itu saya lihat vertikal ke bawah itu jadi ketakutan mungkin itu yang menyebabkan itu terekam di bawah sadar saya itu satu pengalaman yang sangat menakutkan gitu. Jadi begitu kita udah tumbuh besar itu kan harus ke naik pesawat dan yang lain-lainnya ke gedung tinggi itu saya khawatir sekali saya apa? Karena makin saya takut, saya makin melihat ke bawah gitu. Makin balik fokus pada itu jadi perasaan kembali lagi ke perasaan bawah sadar itu uh, yang yang muncul. Tapi Terakhir saya latihannya gini, mungkin seri ini mungkin uh, bisa membantu ya. Saya uh, terakhir itu uh, tidak mau fokus ke, ke ke apa ke bawah vertikal ke bawah. Saya lihat ke ke depan. Saya nggak mau lihat ke bawah, saya lihat ke depan. Wah indahnya peng, apa uh, peng, uh, pemandangannya gitu. Jadi itu kita lupa dengan fokus dengan yang takut itu sudah agak fokus. Kita fokus ke yang indah-indah. Jadi saya kira ini seperti mode kita kalau komputer itu saya uh, sering yeah. apa punya uh, pemikiran uh, mungkin ya mungkin kalau ini uh, cocok bisa di apa ya diimplementasikan ya kalau menurut saya ya itu kita bawah sadar kita itu seperti komputer yang menyimpan database yang kita masukkan ke dalam uh, bawah sadar kita yang pengalaman-pengalaman karena begitu kita uh, trauma ketakutan dan emosi itu kita bercampur aduk seperti dokter Wayan tadi sampaikan itu bagaimana menceritakan rujak saja air liur kita otomatis muncul gitu itu berarti ada hubungan antara imajinasi kita emosi kita dengan fisik sebaliknya fisik juga fokus kita ada pengaruh ke perasaan ketakutan tadi uh, juga jadi saling saling berkaitan sehingga rekaman kita itu di di database komputer kita itu ada hal itu. Jadi ibaratnya di dalam katakanlah 10 database itu ada dua database yang sangat buruk yang kita nggak tahu. Begitu kita buka komputer, kita klik, persentasinya 20% muncul yang ketakutan apalagi pas momennya. Jadi kalau ini ini tentang kebahagiaan, saya kira kita yang paling penting kan kita susah men mendilit dua database yang kita miliki salah satu caranya adalah kita menambah lagi hal-hal positif yang bisa membuat kita bahagia makanya bersyukur itu kan kita ada perasaannya ada imajinasi positifnya kita sedikit-sedikit aja kita udah bahagia ada stok yang joke atau yang lain-lainnya yang membuat kita database kita yang bertambah hanya tiap hari menambah database kita yang positif. Sehingga kalau mungkin kita tambah terus sepanjang ada kesempatan kita tambah terus, mungkin tadinya 10 database, sekarang sudah ada 100 database. Jadi yang dua itu kemungkinan muncul itu sedikit sekali karena sudah ada 98 database yang positif gitu. Jadi mungkin itu ilustrasi yang yang mungkin menurut saya itu lebih gampang dicerna ya. Begitu kita buka komputer, kita klik 98 persen itu sudah database yang membuat kita bahagia. Jadi kaitannya uh, di situ. Jadi kalau kita trauma, sedih itu jangan terlalu banyak di, dimasukkan ke kita. Jadi kadang-kadang jangan terlalu sedih berlaru-laru gitu kita, kita imajinasikan hal-hal jelek -hal itu kan masuk ke dalam database begitu kita klik kesempatan kita lebih kecewa dan sedih itu akan muncul sendiri gitu lebih banyak kesempatan itu tapi kalau kita terus sebentar aja kita bisa bahagia sebentar aja kita bisa gembira bisa apa itu uh, akan membuat kita punya hidup itu akan saya kira lebih lebih positif dan lebih bahagia saya kira saya kepingin sharing aja saya ram minta maaf waktunya terima kasih sudah menambahkan mengenai tips juga untuk menambahkan hal positif ya Dok ya menambahkan ya, betul. hal positif untuk menutup lah apa namanya menumpuk hal-hal yang -hal yang membuat kita tidak bahagia seperti itu kira-kira. Terima kasih Brosly. Eh terkait dengan tema masih ada yang mau bertanya atau mungkin menambahkan? Dipersilakan Seram. Kalau kalau tidak ada, uh, mau, mau jawab pertanyaan yang masuk lagi dok? Uh, ya uh, ya Bro Giri, pertanyaan yang nomor dua itu mungkin nanti kita bahas khusus karena itu masalah tidur, oh, iya. tidur ya, yeah, yeah. tidur mungkin itu nanti lebih detail karena kita nanti yeah, yeah. Uh, apa namanya jumat sehat yang selanjutnya uh, kita ada nanti uh, satu sesi khusus me membahas tips yang menghindari stres dan gangguan tidur nanti kita akan minta dokter uh, ini rekan kita yang dokter uh, uh, ya dokter kepakisan dari uh, saraf nanti untuk membahas itu ya. mungkin nanti ya nah uh, tapi ada dua pertanyaan yang ini yang singkat itu mungkin nanti dokter wayan bisa menjawab dengan singkat itu bro Giri, ada dua biar tuntas ya yang, yang tiga empat ya ah uh, ya, yang tiga empat ya saya bacakan ya mungkin para para juga bisa mendengarnya. Tanyanya adalah, bila kita sakit, sebaiknya berobat ke satu dokter atau ke beberapa dokter alternatif. Uh, itu yang pertanyaan nomor tiga uh, yang keempat, apa langsung nomor keempat atau satu dulu dok, uh, yang nomor tiga dulu, Dok? Yang nomor apa? tiga mungkin dokter Wayan oh, bisa iya. uh, memberikan ini. Silakan, Dok. Saran, ya, saran. Kalau kita berobat, apakah cukup satu dokter saja atau cari dokter alternatif lainnya? Ya, saya paham Kira. Saya kira, eh, langsung saya jawab saja, eh, itu jawabannya tergantung kondisi. Ya. Tergantung kondisi dalam artian eh, seberapa eh, berat masalah yang kita hadapi. Jadi kalau misalnya batuk pilek, ya anak batuk pilek mungkin kekhawatiran ibunya terlalu tinggi eh, dalam dua hari, mendapat obat belum ada perbaikan. Saya kira memang ini lebih bijaksana untuk disampaikan ulang ke dokter yang memberikan terapi, ya, karena e, selalu dalam setiap program, termasuk juga program pengobatan yang diberikan oleh dokter itu, selalu ada monitoring dan evaluasi. Kadang-kadang ya, ada hal-hal yang semestinya sudah dikerjakan, tapi belum dikerjakan. Misalnya, apakah dosisnya sudah diberikan secara tepat? pada waktunya minum obat sudah diberikan secara tepat dan sebagainya. Tetapi ada beberapa kasus-kasus tertentu memang terutama e, di bidang saya yang yang memerlukan e, tindakan yang besar bahwa misalkan saja ada batu e, yang harus diputuskan untuk dengan tindakan A dan B itu adalah e, mungkin cukup bijaksana jika kita ragu-ragu dengan apa yang dijelaskan oleh dokternya, second opinion itu sangat-sangat dianjurkan. Second opinion itu maksudnya kita ketemu dokter yang lain dengan maksud apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih jelas tentang penyakit yang kita maksud. Karena sering sering sekali saya di, di praktek menemukan ketika ada seorang pasien datang, ternyata sudah second opinion ke saya walaupun walaupun awalnya tidak disampaikan ke saya. Jadi pasien itu betul-betul datang membawa masalahnya, saya ada batu dan sebagainya, menurut dokter ini bagaimana sebaiknya. Jadi saya betul-betul jelaskan sesuai apa yang dasar keilmuan dan pengalaman saya, hanya saya jelaskan seperti itu. Kadang ada beberapa pasien bilang langsung menjawab, dok, kemarin saya ke dokter ini kok sarannya begini. ya nah, itu memang di, 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 dunia kedokteran nanti itu ada kode etik dan sebagainya untuk beri pencara masalah itu. Tetapi prinsipnya bahwa apabila kita merasa tidak puas atau tidak serik dengan apa keputusan dokter ya. second, opinion second opinion itu adalah jawaban. Ya. saya rasa. Ya, ya, ya Bro Giri, saya kira setuju Erang. ya. jadi ya. bisa juga Bro Giri kalau untuk teman-teman bakta uh, permasalahan second opinion itu diminta kepada dokter-dokter saya healthcare. <laughs> Jadi uh, di, di Jumat uh, do, uh, dokter saya menjawab ya, bisa ya. minta second opinion ya bisa juga japri bisa WA japri karena kita sudah punya list teman-teman yang ini seperti Dr. Wayan dan teman-teman lain ya yang sudah bergabung ya nanti makin lama makin banyak ini kita undang teman-teman bakta ya Dr. Wayan ya Troyan juga kalau ada ini teman-teman uh, koleha yang lain yang yang mau bergabung kita kumpul nah ya, kita sharing-sharing itu kita begini sudah terima kasih dokter Seram. Seram. sebenarnya kita sangat bersyukur sekali nih mensyukuri adalah <laughs> bersyukur nih, banyak bersyukur. Ini uh, kalau aduh apa uh, ini banyak-banyak ini ya banyak bersyukurnya karena uh, ada ada uh, Second opinion ya. Kalau misalkan ya. Uh, jadi uh, para bata yang ingin bertanya nanti ke depannya itu sebenarnya sangat terbuka ya Dok ya untuk ya, tentang berbagai macam Keluhan dan sebagainya yang berkaitan ya. dengan kesehatan terutama, ya. jadi akan dijawab di jumat sehat, di jumat sehat nantinya seperti itu. Ya. Terima kasih ya. dok, ya. ininya, apa namanya jawabannya atas ya. pertanyaan. pertanyaan. Ya, pertanyaan selanjutnya berarti Tidak bisa lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya, satu lagi supaya tidak ini. Ya, kita lihat ya. waktunya juga sebentar lagi kita akan sudahi ya. Oke. Pertanyaan ke yang keempat adalah. Ada pendapat setelah usia e, di atas 60 tahun atau 60 tahun ke atas sebaiknya tidak usah check up, <laughs> tapi jalani hidup sehat saja. Sebab kalau check up e, secara medis pasti ada aja penyakitnya itu. <laughs> <laughs> Ini memang benar juga ada benarnya ya. juga deh, di masyarakat. gitu. Jadi ya, ya seperti itu kira-kira gimana dok? Iya, Dokter Wayan, gimana nih? Karena Dokter Wayan nih di uh, spesialis, ya. Jadi, dalam artian sudah fokus uh, apa-apa, kira-kira jadi uh, Dokter Wayan di lebih bagus. Ini sepertinya memberikan penjelasan. Silakan, Dokter Wayan. Saya Ram, saya hey uh, saya kira, uh, Bro Giri, uh, yeah. itu yang harus kita cermati. pernyataannya. kadang-kadang uh, memang, uh, masyarakat kita punya suatu stigma 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 itu sebetulnya anggapan yang salah tapi dianggap benar ber, bertahun-tahun di anoterasi seperti itulah saya kira itu suatu stigma bahwa apa kita apabila kita melakukan general check up pasti saja ada yang salah itu saya kira stigma ya uh, untuk kalangan yang betul-betul melek kesehatan dalam artian definisi bahwa sakit itu bukan hanya uh, dalam kondisi tidak apa namanya sehat itu bukan hanya dalam kondisi tidak sakit tapi dalam upaya kita untuk mempertahankan vitalitas saya kira screening atau yang orang awam mungkin eh, kenal dengan general check up dan sebagainya itu tetap perlu ya, tetap perlu uh, up, uh, terutama kayak memang ini kembali ke yang disampaikan Pak Swasti masalah ekonomi ya kalau memang uh, tidak memungkinkan untuk biaya dan sebagainya ya uh, Tetap mempertahankan pola hidup sehat itu adalah jawabannya. Tapi, ketika kita ada dana lebih, mungkin kita yang mulai sadar bahwa e, sesuatu ada banyak, banyak hal, memang, e, di kelompok-kelompok umur tertentu, seperti e, keganasan itu munculnya di kelompok-kelompok umur tertentu, keganasan prostat, dan sebagainya. E, apabila kita sudah menyadari sedikit ada gejala, misalkan di orang tua kita ada riwayat screening, itu menjadi jawaban yang tepat, supaya kita tidak terlambat mengantisipasinya. Banyak sekali e, kejadian cancer yang datangnya sudah stadium lanjut sehingga tidak apa namanya bantuan medis itu seolah-olah sudah tidak bermanfaat karena memang datangnya sudah di stadium yang sudah sangat-sangat advance. Saya kira itu jawabannya tergantung ke, ke kita kalau memang memungkinkan untuk melakukan general check up itu alangkah baiknya. Jika tidak memang itu juga bukan syarat mutlak karena yang namanya screening itu tidak harus ya tapi stigma bahwa nanti kalau kita melakukan general check-up pasti ada yang salah dan bermasalah dengan kita itu juga saya kira tidak tepat. Mungkin ya, nah, begitu. Ya, saya, 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 ya, saya tambahannya gini dok kalau tahu ada gini ada misalkan ada kelainan atau ada ya anggaplah eh, masalah itu di di eh, di organ tertentu atau apapun nanti dipikirkan nanti tambah tambah ini apa namanya tambah hilang bahagianya tambah stres <laughs> lagi seperti itu kira-kira tambah stres lagi kadang-kadang <laughs> itu yang dihindari di masyarakat di masyarakat umum bener nggak dok ya nanti nanti kehadiran dari ketahuan terus dipikirkan akhirnya kan apalagi tadi melihat bahwa secara 80% ya dok ya secara psikologis adalah uh, penyakit itu disebabkan secara psikologis bener dok ya ya <susutur> nah nah itu <susutur> sebenarnya mungkin salah satu yang dihindari adalah itu kayak sepertinya, dok bener nggak oleh masyarakat jadi aduh daripada nanti terus dipikirkan nanti malah beneran terjadi seperti itu ya <susutur> gimana dok saya eh? saya sependapat dengan Dr. Wayan ya dalam hal ini saya sependapat dengan Dr. Wayan karena apa? Karena uh, yang terjadi di masyarakat kadang-kadang mis uh, misinformasi ini yang, yang yang sering terjadi ya misinformasi. Tapi kalau sampai ketakutan begitu, saya kira tidak setuju ya. Saya tidak setuju begitu. Jadi karena ada nanti suatu hal yang seperti sampai Wayan tadi, hal-hal yang nanti sifatnya fatal itu katakanlah semesti hal-hal yang mengarah kepada Jantung atau mungkin hal-hal yang mengalah kepada penyakit-penyakit Yang seharusnya bisa dicegah ataupun bisa diperlambat gitu. Tahu-tahu nanti akan ketahuannya malah sudah lanjut Nah disitulah jadi tidak mesti takut Tetapi kalau untuk para bakta ini Kalau untuk para bakta sekali lagi Kita bisa sharing di Jumat Sehat ini Ya mungkin walaupun belum check up bisa dulu kemukakan saya so, ada masalah begini 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 kira-kira arahnya kemana apakah perlu pemeriksaan apa tidak nah ini dulu sebagai screening uh, informasi istilahnya informasi dulu nah setelah itu tadi gejala dan informasi baru nanti lanjutkan dengan tindakan kalau memang diperlukan nah ini sangat perlu Bro Giri jadi minimal informasi kesehatan informasi mengenai pemeriksaan itu harus masuk dulu jangan Uh, semua ditolak, nanti akhirnya ujung-ujungnya setelah ada penderitaan akan hmm. terlambat. Itu aja, saya kira, penyesalan nah, nanti. Ya, penyesalan, bro, gitu, oh, terlambat. Aduh. Nanti penanganan yang seharusnya bisa dilakukan, tahu-tahu tidak -tahu bisa, bisa gitu. Iya, yeah, yeah. itu serum. Terima kasih, tambahannya, dok. <coughs> uh, mengenai perlunya screening, ya, tuh check up untuk... Um, apa uh, di umur, di umur lebih dari 60 tahun ke atas tuh, memang... Uh, itu... eh. Uh, stigma masyarakat lah ya eh, stigma dan rasa kekhawatiran sepertinya juga ya dok ya rasa kekhawatiran jadi eh, kembali lagi ke ke ini ya ke ke yang yang melakukannya itu apakah memang riwayat dan sebagainya seperti dari dokter wayan sampaikan seperti itu terima kasih dok eh, pertanyaannya masih sudah itu saja dok ya dan Saya ya. kira waktu ya, <tuh> waktu. <tuh> ya. Uh, bro giri sebentar bro Oh iya, silakan, bisa satu uh, menit aja. Boleh boleh silakan Pak. Satu silakan Pak Kebetulan saya sekarang ikut uh, di Satgas COVID kan. Ya. Yeah. Saya juga ini mengenai uh, ada pelatihan relawan mengenai perubahan perilaku, uh, adaptasi dengan perubahan hidup baru. Nah yeah. untuk uh, menghilangkan apa untuk tetap hidup sehat baik uh, jasmani dan rohani diharapkan sama yeah. semua, semua uh, masyarakat itu menjadi agen perubahan perilaku dengan taat melakukan 3T itu. Nah ini apa, itu? Apa? Mohon, mohon maaf, mohon maaf. 3M saya yang salah. 3M. <tik> <Sama> <tik> sorry, tiga. Sorry. 3 M. T nanti tidak kemana-mana. sorry 3M. Ini yang harus dilakukan oleh semua orang sebagai uh, contoh kepada masyarakat. Apalagi, sebenarnya kita kan di uh, para bakta itu, dalam hal berperilaku uh, mengenai nilai-nilai kemanusiaan, itu kan sudah menjadi habit. Sebenarnya, cuma yang diharapkan oleh pemerintah, kalau tidak, ini dilakukan, apalagi di Bali, ini didukung oleh uh, apa, Satgas Nasional, nanti akan dilakukan di Aceh, di Irian kemarin di Bali 1000 relawan, 2000 akan di Semarang dan lain sebagainya. Makanya kami memohon kepada kita semua menjadi agen perubahan, menjadi contoh penerapan ini 3M, master selalu keluar tadi kemarin saya lihat di Nusa Dua anak-anak belajar bajang, Itu sudah melepas ini masker, saya mencoba memberikan tolong dipakai maskernya. Nah, nanti kalau ada satgas uh, COVID yang melihat begitu, senternya pun akan bisa dilarang buka, kan itu misalnya. Nah, dari kita lah menjadi contoh, sampaikan kepada uh, keluarga, masyarakat berani coba menegur dengan cara-cara yang uh, apa namanya penuh sopan, penuh simpati agar mereka tidak tersinggung karena Lalu terus ini kita melawan COVID tidak hidup berdampingan dengan COVID, nah, ini dokter udah ini dokter Wayan udah ini hidup berdampingan, <guluh> ini sudah pernah berdampingan, <tuk> gitu kan? Nah ini akan menjadi ekonomi kreatif muncul, jangan pernah takut katanya untuk keluar beraktivitas asal 3 M itu dilakukan. Mungkin itu pesan untuk sehat jasmani dan rohani pada saat pandemi Covid. Terima kasih Om Seram Seram Pak Swasti. Oh, tambahannya terima kasih uh, uh, untuk menambahkan uh, hidup sehat ya di tengah pandemi ini. Hmm. Dok Seram uh, mengingat waktu juga dan Serang. sudah banyak yaw, ilmu yang sudah kita dapatkan melalui jum'at sehat yang luar biasa ini. Eh mungkin sebelum kita akhiri apakah kira-kira mungkin dari Pak Dokter atau Pak Dokter mungkin dari Pak Dokter Wayan Suarsana dulu eh closing statement lah kira-kira berkaitan dengan tema pada malam hari ini silakan dong. Ya. Sehat, mungkin. Isi mantegasin. sebagai closing ya. statement saya saya acungkan jempol untuk acara Jumat sehat ini ya sebetulnya sejatinya tidak kita sadari bahwa dari tadi kita sedang menanam endorfin di otak kita saya ya saya green ya dengan kegiatannya yang betul-betul tiap hari memberikan hiburan ya e, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain di e, saya center saya kira ini semua adalah hal-hal yang betul-betul bisa e, memacu e, Endorfin kita untuk senantiasa setiap hari mendapatkan anandam, apalagi dengan eh, kehadiran saat guru yang setiap saat kita eh, utamakan, yang setiap saat kita eh, jadikan panutan dan suluh dalam hidup kita. Eh, saya kira, mudah-mudahan eh, kita semua sesuai dengan tema ulang tahun, eh, begawan di tahun ini akan selalu bisa mendapatkan anandam tiap hari. Sekian, saya kira sekian dari saya, saya Ram. Saya Ram, terima kasih Pak Dokter atas closing statement-nya. Jadi eh, banyak ya yang bisa kita dapatkan dari Jumat sehat atau sadana-sadana lainnya seperti say Se green dan dan sebagainya. Seperti itu itu secara tidak langsung menanamkan endorfin. Termasuk juga sewa tadi saya sangat untuk Jumat ini benar-benar sangat terkesan sewa adalah membagikan endorfin kepada orang lain. Benar-benar sangat membekas. Baru kemarin kami melakukan sewa kursi roda 11 kursi roda di Bandung ya. Setiap hmm. anak yang mendapatkan kursi roda, aduh, benar-benar sampai ingin meneteskan air mata. Rasanya, dong, happy banget bertahun-tahun mereka di dalam ruangan, tidak keluar begitu. Ya, ada yang loncat, ada yang kayak uh, apa namanya ya, euforia seperti itu. Itu benar-benar kalau nggak tahu deh level endorfin ada. Kalau ada levelnya kayaknya udah tinggi banget hmm. sampai loncat-loncat itu bener-bener aduh itu mungkin ini yang disebut dengan kebahagiaan sejati juga nggak tahu seperti itu saya rasa saya iram, luar biasa pokoknya <tuh> ya Jadi, ada satu satu poin perlu ditambahkan oh ya iya. iya. Uh, selain membagikan uh, endorfin sama yang kita bantu sebenarnya endorfin dalam diri kita yang memberikan bantuan itu keluar juga sendiri jadi dua-duanya kita keluar, <tuh> <karena> <tuh> keluar <dari> endorfinnya <tuh> ini iya benar-benar nah. Ya, uh, ya menumbuh apa menciptakan endorfin dalam diri dan membagikannya kepada ya, orang lain ya, ya, ya. dua-duanya dapat dua-duanya dua, dapat mm. <tik> bro agung kisah mau membagikan endorfin nih ya. buka buka kamera Beram. itu endorfinnya udah tumbuh akar giginya itu Dokter, <tik> <tik> luar biasa. Saya mungkin sekitar 65,5 tadi bisa ikuti karena dari kampung. Uh, baterai habis, tapi sepanjang jalan perjalanan bisa ngecas di mobil luar biasa. Hmm. Saya dengar Pak Swasti trauma berat, <laughs> bagus sekali sharingnya dan semuanya endorfinnya kayaknya kita harus raih ini. Dan uh, hidup saya memang isinya mungkin 75 persen canda. Nah hmm. hal-hal yang serius pun kita harus bercandakan sehingga happiness is union with God itu di hidupnya selalu bercanda Pak Dokter. Mudah-mudahan bisa meningkatkan endorfin diri sendiri dan teman-teman semua. Terima kasih Bro Usli juga saya dengar ininya luar biasa tadi. Ya, uh, uh, pengalaman-pengalamannya di, di, Tapi menurut saya yang paling penting kalau saat kita nama semaranam tapi dasar kekuatan yang ada di dalam diri bahwa kenapa kita marah, hidup ini apa, saya kira itu jauh lebih sehingga pada saat kita nama semarana tidak di mulut aja jadinya benar-benar tertanam dalam diri. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan dan itu saya coba terus. Makanya kalau kita mungkin tidak uh, ini, saya terkesan dengan Bro Giri. Kalau ketawa saya dengar ya, kalau tertawa di luar itu saja apakah bisa mengubah? Mungkin pertama-tama dari belajar kita tersenyum, tersenyum bisa masuk ke dalam mungkin gitu ya Pak Dokter ya. Bisa masuk dia ya, ke dalam mungkin senyum kita pada saat kita kecewa jadi agak nyengir, tetap tersenyum, tetapi tidak semanis saat kita senang. Tapi lama-lama kalau sudah dilatih, dilatih akan tersenyum, semanis senyumnya berugiri yang saat ini. Itu lihat giginya itu. Cuma saya ada fobia juga Pak Dokter. Kalau saya fobianya utang itu. Kalau melihat surat utang, takut saya itu bisa disembuhkan. Pobia tanggal dua daerah. Ya, ya. ya. Endorfinnya biar meningkat semua ini. Betul Pak ya, ya. paling tinggi fobianya saya. Fobia tagihan. Ya. terima kasih atas pembagian endorfinnya dari Bro Isa. Sekarang dikit-dikit endorfin ini jadinya. Seram, seram. Pak Ketua mau bagi endorfin Pak Ketua SSGI, seram. Ya, harus ya, ya, Sebelum di closing Pak Tua saya ram. Eh eh saya ram. Sudah saya ram. dapat banyak endorfin. <laughs> Dia kebanyakan endorfin. <laughs> Tapi bagus tadi Pak Agung kesawa eh, eh, ada satu yang menarik yang mungkin yang disampaikan tadi bahwa sesulit apapun memang canda itu ya canda juga adalah canda adalah bagian dari upaya yang perlu dibudayakan mungkin ya bahwa uh, tidak semua harus diseriuskan ya seserius apapun nah simbolnya itu Pak Gung Kesawerlah ya ya <guluh> <guluh> selalu bisa membuat uh, uh, suasana tetap tetap bisa dihangat apa semua dan itu uh, uh, sangat penting diperankan oleh kita semua lah selalu memberi ruang-ruang untuk memberikan joke-joke ringan sehingga eh, saya kira dengan begitu masalah-masalah eh, kalau diseriuskan kok kayaknya energinya akan akan datang yang negatif ya tapi kalau kita rubah sedikit dengan sedikit canda dengan sedikit bahwa itu tidak terlalu serius walaupun sebenarnya setelah itu jangan juga terlalu digampangkan, kan gitu <tapi> tetap harus diselesaikan karena pasti itu nanti sementara sifatnya ya terima kasih di persaudaraan saya saya pikir kita sudah walaupun kita serius dalam spiritual tapi kita juga diajak untuk bisa lebih rileks menghadapi sesuatu dan ini persaudaraan yang luar biasa saya rasa pak dokter terima kasih banyak semuanya Her, berdua. Heram, heram. Oh, tadi eh, terima kasih Pak Ketua atas eh, closing endorfinnya untuk malam hari seram. Eh, tadi Pak Dokter hmm. Ya, sebelum nih closing statement sebelum kita akhiri seram, Pak Dokter silakan. Hey Gidi, oh. satu poin. Yeah. Ride right and run itu yang ngedal saya sudah mulai nih hari ini. 6 km tolong dong bangun buat endorfin melalui olahraga. Serem. Jangan disalib saya. Saya baru ya, 12 kilo. <laughs> <tuh> ada, pak Ketua, ada yang belum mulai di sini pak Ketua. <laughs> Bro Giri. Aduh. Aduh. <tuh>. <laughs> saya, saya belum lari udah dikejar-kejar, Dok. Serius nih. Dikejar saya Helke, dikejar dikejar biasa oh, Sai, iya. uh. dikejar aduh, ini gimana bisa enggak <laughs> enggak. Saya udah. Kalau <laughs> ya, lari iya. nanti programnya nggak ada. Benar-benar. Eh, ya berdiri, jadi satu gini berdiri. Uh. Jam satu malam itu di dikejar oleh Pak Presiden ngirim ke itu garudanya ke putar partai. Nah, aduh. Kayak gitu gimana, Dok? Bisa <laughs> lari. <laughs> Seram-seram <laughs> ya, ya. <laughs> Terima kasih, terima kasih. Gimana dok Seram? Seram? Saya Loh, kira sudah ya. Jadi uh, ya. apa namanya? Kalau saya memang uh, sudah dikerucutnya ini apa yang kita pelajari uh, dari materi kebahagiaan ini uh, inilah yang perlu kita teruskan karena ini sudah merupakan suatu uh, puncak dari apapun ya kebahagiaan spiritual itu jadi puncak dari apapun yang kita uh, rasakan dan kita baru walaupun kita baru pelajari tapi ini sudah puncak dari apapun karena apapun itu kesehatan kalau kita sudah me mendalami kebahagiaan spiritual itu yang lain-lain menjadi lebih kecil dan jadi yang lain-lain itu lebih mudah semua teratasi itu saja mari kita terus uh, uh, walaupun sudah selesai perayaan celebration ini tetap kita untuk kebahagiaan ini terus didalami sampai uh, tuntas dan sampai mungkin kita karena kita belajar sampai kita lulus demikian aja Bro Giri, saya era. terima kasih pak dokter untuk closing statementnya terima kasih juga untuk dokter Karsiani yang sempat tadi mungkin ada problem di ini ya harusnya ya, ya harusnya beliau yang memandu ini sampai selesai uh, para para semua yang hadir di sini terima kasih banyak mudah-mudahan banyak memberikan manfaat untuk kita semua mengenai memaknai <coughs> arti kebahagiaan dari di, eh, dari sisi kesehatan, kemudian juga tadi banyak tips-tips untuk tentang kemarahan, <coughs> tentang fobia dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan intinya adalah tetap berbahagia. Kan itu dok ya tetap yeah. berbahagia, chilling dan tetap membagikan endorfin juga <laughs> saya itu kata kata baru bagi kita. <coughs> Terima kasih. Dokter Pak Dokter Wayan, Pak Dokter Yaseh, Dewan Ketua sudah mendampingi kita di Jumat Sehat. Dan sebelum kita tutup, <coughs> ada beberapa pengumuman ya Dok ya. Ada beberapa pengumuman yang kita ingin sampaikan. Tentu saja masih berkaitan dengan eh, hari kelahiran atau perayaan ulang tahun Begawan ke 95. <coughs> Mungkin pada sesi ini kita akan banyak mengingatkan kembali seperti itu. Nah, ini kalau kalau tidak ada perubahan ya, Dok. Ya, jadi Jumat depan kita akan uh, mengisi Jumat sehat ini, uh, dibawakan oleh Dokter Satya ya, dari Son. Ya, dari Son 4B. Ya. Beliau, uh, beliau adalah uh, di samping koordinator. Uh, yang adult dari Son 4B juga adalah koordinator. Eh, uh, saya healthcare Saat di Saat Son 4B. Uh, ya, saya healthcare ya di Son 4B. Jadi ya. nanti mungkin mengenai materinya belum, belum ini ya, Dok. Ya, belum, belum apa sudah ada dok ininya saya ram, bro Giri. Uh, uh, seperti apa yang kita sampaikan tetap berkaitan dengan kebahagiaan oh, iya. jadi beliau akan uh, uh, bersama tim saya yang uh, hmm? koordinasi dan akan membawakan topik yang sangat menarik ya nah, ini perlu kita sampaikan lebih awal dan kita uh, apa namanya pastikan beliau akan mengisi yaitu uh, apa physical ah uh, um, Physical happiness and spiritual happiness, which one important? Wah ini sangat ini sudah gongnya ini. Mana yang penting? Artinya apa, itu, dok? Artinya apa, itu, dok? Ya, apa? antara kebahagiaan fisik dan kebahagiaan spiritual, mana yang lebih penting gitu? itu? Itu oh. uh, itu sebenarnya tem apa topiknya? Dan hmm. ini akan dibawakan dengan question and answer. Jadi kita langsung kayak sesi, seperti sesi apa ya talk show gitu ya, tanya jawab gitu. Ya, ya itu. Nah, kan sebenarnya oleh... pendalaman daripada topik ini jadinya seolah-olah dok ya. Oh ya masih dikaitkan dengan kebahagiaan <tuh>. ini ya. Ya, ya. ya maka ya, jadi ya, masih berkaitan lewatkan. dan ya nanti akan uh, bersama uh, nanti kemarin sudah kita ini uh, kolaborasi dengan uh, saya yang Adal. Silahkan berdiri. Ya. Ya. Terima kasih dok in informasi tambahannya. Jadi jangan lewatkan lagi kita tetap dalam tema kebahagiaan terus diingatkan lagi untuk uh, untuk tema ini dengan berbagai program yang dicanangkan oleh SSGI ya termasuk juga nih besok nih nambahin doroping lagi dengan kalau tadi Pak Dokter Suarsana bilang bajan jadi ada akanda bajan yang dilakukan secara online mungkin beberapa saya center sudah melakukan secara offline dengan dengan durasi waktu atau dengan pembatasan jumlah Eh, tapi jangan khawatir karena ada global akan ada secara online yang eh, mana waktunya ini ada dua, dua channel lah seperti itu ya dua dua ya dua dua channel ya yaitu dari Sri Satya Media Center yaitu dari Radio Sai dan Satya Sai International Organization atau SSIO. Jadi nanti linknya akan di share ya mungkin mulai besok kita akan share karena mulainya di Sabtu <tuh> itu termasuk di sini Indonesia juga berpartisipasi ya dalam program ini karena e, ikut bajan seperti itu intinya ikut bajan nanti waktunya e, waktunya juga bisa kita lihat ya di sini jadi di e, yang radio saya atau Sri Sati Media Center itu tanggal 14-15 dari jam 19.30 sampai dengan 19.30 WIB ya 19.30 WIB sampai dengan 19.30 WIB jadi tanggal 14 sampai dengan 15 <tuh> jadi kalau yang di untuk Indonesianya sendiri itu mendapatkan di tanggal 15 jam 6 WIB alias jam 6 pagi lah ya sampai dengan jam 8 WIB. Jadi Indonesia di tanggal 15 dapat giliran untuk di Radio SAI. Kemudian untuk di SSIO ini karena SSIO ini kan meliputi seluruh negara ya. Ini lebih dari jatuhnya itu dari tanggal 15 ya jadinya, 15 sampai dengan 16 ya. Itu kalau di waktu Indonesia itu Uh, jam 9 WIB sampai dengan jam 9 WIB jadinya. Jam 9 WIB tanggal 15 sampai dengan jam 9 WIB tanggal 16 ya. Untuk Indonesia sendiri itu dapat di jam 12.45 WIB. Di tanggal 15. Ya mungkin nanti bisa dilihat secara detail lah ya uh, di, di flyer ini untuk mengingatkan kembali untuk Bajan, global akan ini. Intinya jangan menyiapkan kesempatan ini juga untuk mengikutinya. Om oh, Sairam. Lalu ada sesi sairama yang tidak kalah serunya juga. Kita akan masuk ke bagian kedua ya. Di manakah kebahagiaan? Kalau kita kemarin membahas tentang apa itu kebahagiaan, di bagian kedua ini, di manakah kebahagiaan? Itu kita akan ikuti di tanggal 18 ya, di hari Rabu jam 7 petang. Jangan lewatkan juga, karena ini sangat seru juga dari Profesor Sures ya. Jadi kita terus di dibimbing untuk kebahagiaan kebagian ini terus ya lebih banyak pembicara. Nah, ini juga masih <coughs> ini berkaitan dengan perayaan puncak acara secara online dari Media Se Indonesia menyuguhkan e, menyuguhkan acara ya yang lewatkan di tanggal 22 November kalau kita ingat waktu guru purnima seperti itulah kira-kira e, acaranya. Jadi tanggal 22 November jam 17 WIB atau jam 5 atau jam 6 WITA jam 5 eh, sore ya jam 6 sore Vita <tuh> itu hari Senin tanggal 22 November 2020. Jadi para kornas dan unit eh, apa eh, unit kerja atau komite sudah mempersiapkan beberapa program yang membuat kita terpacu endorfin kita dan happy selalu saya rahasia, seperti itu kira-kira. <tuh> Ini juga ada program dari Ibu-ibu Mahila menyebarkan endorfin bagi semua juga dengan melaksanakan Ladies Day ya secara online di hari Kamis tanggal 19 eh, November ini eh, jam 18 sampai 19.30 WIB nanti <coughs> link Zoom-nya akan di share ya para bakta walaupun ini menyelenggarakan adalah eh, bu ibu ladies eh, apa, mahila tapi kita juga bisa untuk mengikutinya ada game dan bacaan di sana <coughs> ya. Untuk mengakhiri prog program Jumat Sehari ini, mari kita tutup dengan mencantingkan sama Staloka Sukino Bawantu sebanyak tiga kali. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup beserta dunia, alam semesta beserta berbahagia. Saya rasa. सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु seram eh maaf tadi putus teknis. <kuh> ya, seram, Om Seram. 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 Terima kasih banyak Bro Eka Seram. Ya, Seram. Ya, salam dokter Seram. Saya, heram. Heram <laughs> dog, saya, saya wow. jadi pendengar dari awal sampai akhir paling setia nih. Oh iya. Siapa? Seram. Nanti ketemu hari ini, apa, saya ya, Pak. Mereka ya. Ketemu, saya ramai, ya, Pak. Dua ya, saya ramai.